ada yang mesti dikencengin kayaknya teh. Kok dia mak, kok dia megol-megol gitu? Oh, ininya nggak lurus, mohon maaf. Emosi dulu. Emang begitu ya, teh? Harusnya ke bawah sih. Tapi kan kalau ke bawah ininya nggak bisa ngecas. Bebas nih ini mah. Eh, komennya hilang kok. Halo, Monartisan. Nggak ditahan. Klik. Bentar ya, aku trainee. Aku trainee. Oke. Okay. Hilang apa? Kalau udah tajam gambarnya kasih jempol. Ya, kalau udah tajam gambarnya kasih jempol ya. Sama mention teman-teman kalian manggil biar pada nonton. Ya, jangan lupa men. Emang kalau di mention di komen sini bisa langsung manggil orang gitu? Iya, bisa. Bisa. Wow. Sekarang bisa. Gimana caranya kalau yang aku nggak tahu di tag jadi minta mereka tag teman-temannya teh jadi ntar mereka manggil teman-temannya gitu gitu katanya Teh Dewi tuh langsung kok nongol di sini nggak apa-apa iya aku kan mau pansos sama Teh Dewi tapi nggak di bawah juga lah kursi dong ambil kursi jangan aku emang sama leseh nggak apa-apa lesehan enak aja malah. Enak malah teh begini. Jangan lupa mention teman-temannya di kolom komen buat ajakin mereka nonton. Hari ini kita dapat kita kedatangan coach Hits dari Bandung. Mana yang kemarin request tuh? Ya, yang request mau live sama Teh Dewi Tian dong gitu. Hai. Coba di tag teman-temannya biar pada enggak ketinggalan. Ini kan jawab yang artisan, aku jawab yang Teh Dewi. Oke. Tuh udah mulai ditek-tekin. Hari ini BTW hostnya bukan Koko. Aku lagi di training, tapi kokonya tetap ada kok di belakang. Namanya siapa? Siapanya? Anda. Nama aku. Ya. Dengan Nindi. Aku waktu itu lagi live di Shopee tulisnya Artisan Girls gitu. Oh ya, udah bilang aja gitu aja. Artisan Girls. Nama panggungnya kan teh. Jadi jadi enggak kayak Victoria's Secret aja yang punya Angel ya? Iya. Angel. Oke. Oke. Amel mau make upin pengantin, kiblatnya Amel teh Teh Dewi Tian. Wow. Teh Dewi, I love you dari Dian Dianita. Hai. Tuh udah pada ngetek. Tapi nontonnya kok cuma sedikit sih yang di Teh Dewi Tian. Ayo buruan panggil-panggilin temennya. Sekarang live Instagram bisa manggil temen loh, caranya gimana? Dia tinggal tag aja nama temennya di komentar. Oh, di komentar. Coba yang di Teh Dewi, coba mention temen-temen kalian di kolom jadi komentar di biar Teh Dewi seneng. Tuh katanya kamu cantik banget. Aduh, makasih. Ntar kalau Teh Dewi seneng, ntar Teh Dewi sering-sering live-nya yang salah ya. Iya, boleh. Aku emang sering live kan kok. Dia gemeteran gitu. Halo Koko, halo Teh Dewi katanya. Kalau Cia nggak usah di foto before-nya karena udah, kadang udah banyak. Kalau posting foto before-nya dia malah dibully. Banyak yang komen bagusan dari make up. Gitu. Kan nyebelin. Jadi aku nggak pernah posting before-nya Cia. Tuh modelnya cantik banget, masya Allah katanya. Terima kasih. Oke. Okay. Coba bilang lagi dong, modelnya cantik gitu. Modelnya cantik. Makasih. Iya. Nongol dong, kok makasihnya doang suaranya gak? Gak apa-apa, aku jadi suara-suara surga aja. Suara-suara surga. Nih, contoh suara surga. Siapa yang mau dapat giveaway dari Hara Kosmetik, angkat tangan. Oh iya, bener tuh. Ini kok Hara Kosmetik, Hara Makeup Store. Itu surga banget ya. Muncul-muncul ngasih giveaway ya kan? Hari ini kok banyak banget hadiahnya emang? Banyak. Iya dong. Ada dari Hara, dari DLP, dari Guel, sama dari Volare. Volare ngasih brush yang harganya adalah 400.000. Wow. Yang ex-challenging kan? Yang mana? Yang ex-challenging, C. Yang face brush. Oh, yang tipis itu ya. Itu yang kalau dielus-elus ke tangan, aduh enak banget gitu. Ini. Mau kok katanya, kok mau kok. Yang Teh Dewi pada mau enggak? Mana nih yang lain Teh Dewi pada mau giveaway enggak? Kalau yang mau giveaway, kalau dibilang udah follow Teh Dewi pasti udah pada follow. Iya, nggak ya? Mungkin kok. Kalau di yang di artisan belum tentu loh. Ya, yang mau di artisan pro udah pada follow Teh Dewi. Kalau yang di aku pasti udah follow artisan. Harus ya Teh, ya, wajib harus. Ya. Kan kita sering giveaway. Syaratnya
Follow berdua. Tuh mau yang mau giveaway harus follow Teh Dewi Tian yang udah dipin di bawah ya, @dewitian85. Sama follow Artisan Pro. Sama yang kita tag juga enggak sih kok? Iya, sama semua. Volare. Udah di tag tuh gampang, tinggal di follow-followin aja. Nanti kalau udah follow, absen di postingan Artisan Pro yang terbaru, gampang kan? Gampang, gampang banget. Gitu doang dapat ini kan. Udah dong tuh katanya. Oke. Nih aku kasih setting spray dari Shimura. Deep Sea Water ya. Deep Sea. Oh, bukan, ini yang terbaru tuh namanya Skin Red. Skin Protector. Skin Protector. Nih yang ini. Hop. Sebelah sana juga nih. Heeh. Biar tidak ada kesenjangan sosial di antara kita. Udah follow. Oke, sekarang base-nya aku kasih ini juga Shimura juga. Ini Suya Skin. Tangannya udah dicuci dulu ya. Yang menang dapat modelnya, jangan. Macam. Wah, susah tuh kalau mau dapat modelnya mesti izin dulu sama mama papanya. Udah follow semua, udah post semua, udah tag semua, tinggal nunggu hadiahnya. Jangan lupa absen di postingan Artisan Pro yang terbaru ya. Kasih tahu dong, Min, kita punya rahasia ya hari ini ya. Iya. Untuk besok soalnya ya. Wah. Itu. Jangan kasih tahu ya, jangan. Jangan kok. Ntar heboh. Eh, BTW kemarin udah ada yang nyamperin aku ke Artisan. Iya, kan Koko udah ngasih lihat tuh. Ya kan? Itu udah bisa aku beli duluan belum? Gitu. Terus udah gitu, aku bilang nanti tunggu tanggal 25 ya, ada kejutan. Kejutan ulang tahunnya Artisan. Pengumuman giveaway biasa di mana? Di @artisanpropiargel ya. Ini hari yang aku kasih ini nih, Nin. Apa ini tuh, untuk di hidung aja. Apa nih, Teh? Hourglass Veil. Absennya habis lihat live boleh. Boleh. Ih, udah ada yang ngomong dong kok. Apa? Besok ada apa, dia udah tahu masa? Iya, ada yang udah tahu rasanya. Karena aku kok ya, belum tahu. Iya, yang udah tahu mah diem-diem aja. Iya, yang udah tahu jangan bilang-bilang, nanti enggak kebagian loh. Mirip Tasya Farasya, iya juga. Iya yes. Juga, iya. Rambutnya tinggal dikeriting-keritingin doang. Ini dia emang udah keriting tuh. Cuma dilurusin. Tinggal oh ya lagi dilurusin. Oh, jangan-jangan kamu adiknya Tasya ya. Kayaknya. Kamu diumpetin ya? Kembaran. Oh, baik. Yang udah nunggu live-nya dari tadi. Lu itu mah. Iya, stay tune ya. Jangan kemana-mana kalau mau dapat giveaway juga. Kalau Move yang step 1 buat hidung matte bagus gak, Teh? Bagus. Bagus. Cuman itu kayaknya mesti dipakainya di tap-tap gitu ya. Enggak boleh digeser-geser ya, Teh. Karena dia nutup pori apa kayak buat nutup pori-pori ya. Tadi Dewi dapat juga beras Polar yang itu. Dapat dong. Polar yang enggak mungkin enggak ngasih sama aku kok. Nih, aku foundationnya mau single aja pakai ini. Run. Dari Run. Pakai beras ini yang tadi dibilangin apa tadi? Giveaway. Giveaway-nya ini ya. Hadiah. Kok besok jam berapa biar enggak begadang nunggunya? Jam berapa? Nindi yang tahu sama Devi yang tahu. Jam berapa? Entar ya, entar aku kasih tahu ya. Biarin kok jangan kasih tahu dulu. Besok ada apa sih? Habis. Besok ada ini, Teh. Kedengeran enggak? Modelnya itu loh. Iya, sampok semua model ini. Yang udah tahu berarti rajin pantengin IG live-nya Artisan Pro. Iya benar. Soalnya kemarin udah sempet keceplosan ya, Koya. Ini enak banget loh, Nin, brush-nya. Iya ya, Teh. Ini harganya berapa, kok? Lupa itu. Tapi yang di giveaway yang satunya lagi, Teh. Oh, yang mana? Yang gede. Yang gede banget. Oh, yang buat itu aku punya juga. Yang buat kalau yang udah finishing gitu ya. Kalau nggak salah ini lebih mahal deh. Ini mahal ya. Pokoknya 400.000 yang dapatnya. Tuh dapat giveaway. Hasil Koko malak demi mon artisan tersayang. Malak volare. Gak usah malak juga udah banyak.
Min 5176 ada maksimal order gak? Nah lu kok Gak ada maksimal order ya. Jadi kasih tahu aja nih kok. Tapi belinya di website kalau gak ada maksimal order kan. Mau langsung kasih tahu nih sekarang? Jangan. Oh ya jangan. Yang tahu aja. Sedikit-sedikit aja ya biar makin penasaran. Tuh katanya 300 ribu teh itu brush yang dipakai katanya tuh ada yang hafal bahkan sama harganya. Udah beli dia. Nanti yang di giveaway yang satu lagi yang 400 ribu. Iya. Kita mah selalu kasihnya yang mahal. Harus yang mahal dong. Apalagi level sama Teh Dewi kan. Masa gak ngasih yang mahal? Aku udah tahu kejutannya dong katanya. Apaan sih? Kok aku belum tahu jadi penasaran. Lereng. Kalau beli foundation run di mana katanya? Di runnya. Ini Instagramnya Run Cosmetic Indonesia. Run Cosmetic Indonesia. Ini brushnya aku selalu pakai ini Real Technique. Real Technique. Teh lebih bagus pakai kuas atau si tangan ya. Kalau aplikasi pohon mangga. Pohon mangga. Kayak mangga. Bagusan, jadi kalau brush itu dia masuk ke pori-pori nih, karena kan dia ada bulu-bulu halusnya nih. Jadi kalau untuk yang pori-porinya besar, yang sudut-sudut kayak gini dia enak. Oke. Tapi nanti tetap ngetapnya, ngerapihinnya pakai ini. Di blendnya pakai beauty blender ya? Bukan, beauty blender merek ya kok ya? Bukan, itu dari Real Technique. Itu Real Technique. Sepon mangga. Siapa yang ngasih nama sepon mangga? Aku barusan. Oh ya, oke, baik. Kan kayak mangga kan bener? Iya sih, bener sih. Ini nomor 0, saking putihnya ya. Saking putihnya si model, pakaiannya nomor 0. Sampai nomor 0. Nomor 0. Beneran 0. Enggak, bukan nomor 1 lagi ya. Nomor 0. Karena kalau 1 tuh rada kuning dikit. BTW guys yang nanya kalau belum disebutin bisa tanya lagi aja ya. Soalnya sekarang yang kelihatan cuma sebaris doang pertanyaannya. Kamu kan bisa gini. Bisa, dinaikin ya. Gitu. Oh, oke, baiklah. Ya, back soundnya hujan. Ih, enak tau ya kalau bunyi hujan gini pengen selimutan. Pengen selimutan. Kata followersnya tadi Dewi harus yang mahal giveaway-nya supaya kita keluar jadi MUS Sultan. Weh. Oh emang ada? Keluarin teh gini dong. Emang ada gitu. MUS Sultan sekarang? Tadi yang MUS Sultan. Iya. Oh, ya Allah, amin. Makanya tadi bagi dong. Gitu. Oh iya, amin. Modelnya bule ya? Bukan. Ini bukan bule, ini kembarannya Tasya Farasya. Orang Bandung ini mah. Mojang Bandung. Kamu orang Bandung sih cantik. Nindi lagi ospek, aku lagi di training, Ci. Kalau teknik emang ada giveaway, ada banyak lagi dari banyak. Guel. Dari kan? Guel, dari guel.id, hara.makeupstore, Volare Cosmetics, sama satu lagi dari BLP Beauty. Banyak kan? Caranya gimana buat ikutan giveaway-nya? Yang pertama kalian harus follow Teh Dewi Tian, follow artisan, follow at blpbeauty, at guel.id, at hara.makeupstore, sama at volare cosmetic. Terus absen di postingan artisan pro yang terbaru. BLP itu ada ya di Pascal ya? Ada Teh, ada yang di Bonhar itu. Foundation-nya nomor 0 ya. Nih dia nanya teh, Ran kalau di mix cream bagusnya pakai krim apa ya? Naturaktor. Naturaktor. Sama dia matte. Ini si Ran ini kering matte. Dipakai single gini aja udah bagus. Oh. Tapi kalau mau dicampur biar lebih full cover dicampurnya naturaktor. Ya. Dicampurnya karena naturaktor lebih berminyak ya. Teh Dewi, aku kan udah pakai Formira, ada juga Siumura. Tapi bagian bawah mata masih suka crack. Kenapa ya, Teh? Gimana cara? Bawah mata pakai concealer dong. Kok dipalak? GA dari Koko langsung ada apa enggak katanya. Itu aja udah banyak banget. Dari Guel, dari BLP, dari Hara, dari Volare. Ini ada maksimum pembelian dari Sarah.
Oh, ada masih. Cuman yang itu doang kan, Shopee topet. Ini mau dikon. Terakhir kemarin juga kan. Ini mau dikon pun. Tunggu sebentar ya. Ini tuh maksimal pembelian karena kalian saking lakunya. Soalnya tidak ada barangnya. Soalnya yang kemarin itu aku aja jadi pengrajin. Tapi dijualnya khusus buat tangan Teh Dewi gitu. Iya, bisa-bisa. Ini dibuat oleh tangan Teh Dewi. Enggak, maksudnya Teh Dewi yang bikin. Nih, konselornya tadi yang nanya ya kalau bawah matanya supaya enggak retak, pakein ini gerlang, Guerlain. Di bahasanya apa sih kok? Gerlang. Gimana sih kok caranya kalau menang giveaway abis nonton live artisan? Ya. Itu tadi caranya gampang. Kamu follow dulu Teh Dewi, BLP, Guel, Hara sama Volare yang udah dipin di sini sama artisan, terus tinggal absen tag 3 teman kalian di postingan terbarunya Artisan Pro. Nanti untuk pengumumannya itu akan ada di account-nya @artisanpropirgel. Jadi bisa cek di situ. Yang menang diumumin kok kak, udah diumumin, bisa langsung cek di @artisanpropirgel ya. Sponsnya bukan basah ya, kayak lembab ya? Bukan, jadi spons itu gini, dia tuh petunjuk, bukan enggak, sebenarnya nggak ada petunjuk pemakaian. Jadi kalau dia dibasahin ngembang, kan asalnya keras tuh. Kalau dibasahin ngembang terus jadi empuk kayak gini, berarti harus dikembangin. Kalau misalkan dia udah dibasahin nggak ngembang, berarti nggak usah dikembangin. Karena bukan basah, tapi ini tuh dibasahin tuh supaya lebih kayak squishy gini. Jadi ini yang sekarang Teh Dewi pakai ini dibasahin tapi diperes. Iya, diperes lagi. Jangan dibasahin langsung kasih foundation. Gak nyatu kok. Gak nyatu. Yap, di 3 channel. Hah? Web, Shopee, Tokped, maksimal 12 per transaksi. Yang buy one, ini yang 5175. Yang buy one, buy one. Soalnya terakhir dia bilang gak ada chip yang dulu. Cara nutupin teh lalat yang besar dan hitam gimana teh? Orang mah pengen jualan sebanyak-banyaknya, ini beli dibatasi. Nanti kalau ada yang kebagian, jual. Kita di demo teh. Oh gitu? Udah pernah kemarin. Kita nutupin teh lalat gimana katanya? Foundationnya ditebelin aja. Cuma kalau nonjol mah teksturnya nggak bisa ya? Bisa, kecuali di laser, baru hilang. Contour. Teh fondiran kalau di mixnya sama LT Pro bagus ga? Bagus, yang smooth corrector ya. Yang smooth corrector ya. Sponsnya merek Real Technique. Real Technique. Tadi skincarenya pakai Shiumura yang skin protector, terus ditambah lagi Shiumura yang Suya Skin, benar nggak Teh? Iya, Suya Skin, pokok luar biasa, canggih. Terus hidungnya dipakein? Hidungnya dipakein hourglass. Yang fail ya tadi. Ini bawah matanya Min pakai nomor 070. Ini bawah matanya pakai nomor 070. Krayolan 070. Ini kenapa coba aku enggak pernah ganti? Karena ini enggak pernah habis. Oke. Okay. Kayak sampai capek gitu ya, Teh. Sampai kayak pengen dibuang tapi enggak habis-habis. Pengen ganti yang baru tapi nggak habis-habis. Kok yang base matanya ditunjukin ke kamera dong, ini ya? Base mata? Bukan ini gitu. Mata nggak pakai base? Kamera Teh Dewi ya? Mata nggak pakai base? Kamu tadi mana? Oh ini dia. Nih ya, ini yang di bawah matanya Teh Dewi pakein Krayolan yang 070. Teh, kalau ngetap agak ditekan ya? Ya, ini kalau kelihatan ya aku kayak neken banget. Emang harus gitu supaya masuk ke pori-pori. Oh, harus ditekan. Ini tangannya pegang di sini supaya dia enggak. Oh, pegang di belakang lehernya supaya enggak goyang-goyang. Teh Dewi, kalau pakai aquasil di hidung itu sebelum pakai primer atau sesudah? Sekarang aku enggak pernah pakai aquasil lagi. Udah nggak pernah pakai Teh Dewinya, hasilnya gantinya itu yang fail tadi. Gantinya pakai hourglass yang fail. Kok rekomend bulu mata kode berapa ya untuk makeup mama-mama itu? Oh, tadi kata Teh Dewi itu 5921 ya Teh. 5921 sama yang
Besok dijual kok. Yang tadi tadi dijual. Besok akan dijual ya? Iya, cuma besok doang teh. Besok doang? Iya. Kenapa sih kalian teh kayak gitu? Jualan hari Rabu doang. Jualan gak sih? Gak ngerti. Itu jualan hari Rabu doang aja habis teh. Sampai dikejar-kejar kan aku takut. Masih minus, teh. Oh dia tadi nanya itu teh concealernya yang bawa mata teh. Oh. Apa tadi aku lupa. Rayon? Ini. Oh, pakai gerlang. Gerlang. Wear lain tulisannya. Oh, gerlang. Nomor 01. Yang paling putih. Soalnya modelnya putih ya guys, jadi bukan semua kulit dipakainya nomor 1. Kalau aku dipakein yang ada jadi kayak. Tapi kalau yang bawa mata itu emang pakai yang 01 aja. Oh, kan udah. Dia mau harus putih kan. Semua jenis semua warna kulit ya, kecuali yang udah gelap banget. Ketinggalan Hiung. Hiung yang mana? Aku dipanggil Hiung. Iyalah kok, masa aku yang dipanggil Hiung? Annyeonghaseyo. Eyeshadow apa ya yang enggak luntur? Nanti kita lihat ya Teh Dewi pakai eyeshadow-nya yang apa. Sponge blendernya merek apa? Real Technique. Fondinya pakai apa? Pakai Ran. Yang nomor 0. Nih yang ini. Hep. Teh Dewi pakai tangan kanan, cuma karena pakai kamera depan jadi dia mirror, jadi kayak seolah-olah pakai tangan kiri. Padahal aslinya pakai tangan kanan. Masih ada yang tuh. Ada yang ikutan protes kok. Emang bener kata Teh Dewi jualan kok cuma sehari doang gitu. Pengumuman giveaway-nya kapan? Untuk giveaway yang kemarin-kemarin udah diposting di akunnya @artisanpropiargel ya pengumumannya. Berarti Alfisan bulu mata sultan. Bulu mata sultan. Kan yang pakai sultan teh. Kayak Teh Dewi. Tapi sekarang udah nggak boleh dikasih tahu soalnya lagi sold out. Ini followers Teh Dewi tuh rame yang nonton 500 lebih. Udah mau dapat beasiswa enggak dari Teh Dewi? Iya, benar-benar beasiswa. Ini followers Teh Dewi ada pada mau dapat beasiswa enggak dari Artisan buat belajar sama Teh Dewi dibayarin? Wow. Dibayarin sama Artisan. Belajar ke aku dibayarin sama Artisan, siapa yang mau tuh? Siapa yang mau? Coba komen. Siapa yang mau dibayarin Artisan private? Itu bentuknya apa kok? Bisa private make up, bisa apa aja. Terserah. Bebas. Pokoknya nilainya 10 juta. Jadi nilainya 10 juta. Betul. Bisa jadi dia kasih Teh Dewi. 1,5. Tambahin sendiri, iya, benar. Mau tuh katanya tuh. Nih, yang mau dapat beasiswa belajar sama Teh Dewi, caranya kalian cek postingan Artisan Pro yang videonya glow in the dark. Nah, cari dari yang mana? Gampang sih harusnya. Ya, tinggal cari di postingan Artisan Pro ada satu video, videonya glow in the dark. Nah, itu yang kalian baca captionnya. Caranya di situ untuk mendapatkan beasiswa senilai 10 juta, ada berapa pemenang, Min? Dua. Ada dua pemenang, masing-masing 10 juta nilainya. Dua pemenang, masing-masing 10 juta. Kapan lagi ya kan? Belajar, dibayarin 1,5 kali. Kalau buat yang nanya harga make up Teh Dewi, bisa langsung ke admin. Iya, bisa lihat di bio-nya Teh Dewi ya. Ada kan nomornya, Teh? Ada linktree-nya juga, tinggal dipijit. Tinggal dipijit tuh linktree-nya. Keren Artisan Pro. Udah ikut semua katanya. Wow. Pasti pada mau sih. Shading-nya pakai Krayolan yang nomor 12W. Teh ditanya, Teh, Krayolan aman nggak ya diaplikasikan di hidung takutnya berminyak? Nggak. Aman kok. Aman-aman aja, nggak bakal berminyak. Karena dia kering. Makanya harus hati-hati ngeblendnya susah. Teh Dewi konturnya pakai ini Krayolan yang nomor 12W. Tutup lagi ya, tuh. Jadi kan tadi asalnya begini waktu baru diaplikasiin. Iya. Setelah ditap. Oh. Jadi benar-benar shading dalam tuh ada di dalam kalau aku. Kok aku udah ikut wish me luck ya. Ya, wish you luck. Brush shadingnya merek apa dan tipe apa?
Teh Dewi ini pakai Tamiya. Teh Dewi tadi pakai Tamiya, untuk ini blendernya pakai dari Real Teknik yang sepohon mangga kata Koko. Dari aja pokoknya bentuknya kayak mangga, cuma dia yang punya kok. Real Teknik ini. Kasih tahu dong, Mbak, kontur pipi buat muka tirus dan muka tembem. Apanya? Tekniknya kali ya, tekniknya. Kalau muka tirus gimana, muka tembem gimana? Kalau aku sih sebetulnya kalau tembem tirus itu kan nanti dia di sini pakai yang kontur luar itu ya. Yang penting kalau ini ya, jarak dari mata ke bibir, kalau ininya kecil, berarti kan kita harus lebarin. Berarti dia dari sini ke bawah bibir nih. Jadi kan si highlightnya lebar. Kalau mukanya udah panjang. Udah panjang. Jarak nanti kita tutup di bawahnya, tapi jarak ini kita sempitin jadi di atas bibir. Oh gitu, berarti bukan tembem atau tirus, tapi tergantung besar jarak besar atau kecil mukanya. Kalau tembem tirus atau persegi atau kotak apa segala macam, mainnya di bawah ya Teh ya. Jadi kalau kontur pipinya dia bedanya ke atas atau ke bawah aja. Baiklah Teh Dewi, kalau makeupin klien yang hidungnya menceng, konturnya ngikutin alisnya atau dibikin biar lebih lurus gitu? Ikutin alis. Menceng, ikutin alis. Menceng tuh maksudnya miring gitu kan? Miring mungkin ya. Kalau apanya tadi gimana nih pertanyaan? Katanya kalau hidungnya menceng, konturnya tuh ngikutin alis atau dibikin lebih lurus katanya? Lurus aja. Oh berarti lurus kecuali aja. Kecuali yang kayak Cia kayak gini ya, ada tulangnya gini ya. Kalau ada tulangnya gini nggak bisa. Mesti ngikutin aja ya. Mesti ngikutin. Paling yang pas ada nonjolnya itu rada dimasukin ke dalam cocok naik. Oh iya. Mirip Tasya Farasya, mirip Tasya, iya mirip Tasya, anjay mirip Tasya tuh kan. Ini saudara kembarnya. coba kalian mention Tasya biar Tasya nonton. Mention Tasya Farasya biar Tasya nonton. Bilang ini ada kembarannya gitu. Tasya ada kembaran kamu nih gitu. Iya, coba. Nanti siapa tahu dikonfirmasi, iya ini kembaran aku gitu. Tasya, Tas. Ini aku pakai Makeup Forever nih, blush on dalamnya. Blush on dalamnya Teh Dewi pakai Makeup Forever. Ini ada yang nanya di Teh Dewi, cuma aku aja yang jawab. Emang iya kalau pakai skincare terus mau nikah harus berhenti dulu? Enggak semua skincare, kamu harus cek skincare kamu itu efeknya apa. Kalau efeknya mengelupas, itu harus diberhentiin dulu 3 minggu sampai 1 bulan. Tapi kalau misalnya skincare yang efeknya cuma melembabkan, mencerahkan, itu enggak masalah. Itu gak masalah kalau misalnya skincare-nya cuma melembabkan atau mencerahkan. Tapi kalau mengelupaskan, itu sebaiknya skincare-nya di stok dulu. Benar gak, Teh? Benar. Nanti fondinya gak bisa. Kalau yang ngelupas tuh biasanya krim dokter. Kalau yang tidak ngelupas tuh kayak misalkan pakai SK2, pakai apalagi kok? Frudia gitu-gitu ya. Kalau pokoknya krim yang di pasaran lah ya. Yang dijual bebas kan nggak bikin ngelupas kan? Nggak bikin merah, itu biasanya aman. Iya. Nah, sebenarnya kalau misalnya krim yang dijual bebas di pasaran, kadang ada dia misalnya mengandung retinol atau mengandung AHBHA. Itu kan merangsang pengelupasan kulit. Tapi kalau skincare yang dijual di pasaran, biasanya kandungannya itu di bawah 5%. Jadi nggak apa-apa kalau dipakai gitu. Kalau misalnya yang krim dokter biasa kandungannya bisa sampai 10%. Nah itu yang perlu di stok. Jadi sebenarnya stok atau enggak, kamu nanya dulu ke dokternya. Ini skincare-nya bikin mengelupas nggak? Soalnya saya mau nikah dok. Kata makeup artist saya kalau bikin mengelupas tapi makeupnya nggak nempel. Konsultasi aja ke dokternya. Iya benar. Tapi ada loh dokternya bilang enggak tapi ngelupas. Wah, susah juga tuh. Susah juga. Aku kan nanya ya. Ini pokoknya nggak berhenti, kata dokter aku nggak apa-apa. Ini nggak mau berhenti. Berarti ikutin saran makeup artisnya dulu aja ya kalau misalnya kayak gitu ya. Iya, ya udah di stok dulu. Kalau dari dokter di stok aja deh dulu deh mendingan. Daripada nanti pas kamu lagi married terus foundation yang nggak nempel ya duh. Karena yang disalahkan makeup artisnya juga. Betul. Sebetulnya itu kesalahan. Kalau dibilang mirip Tasya Farasya aku bisa menerima, tapi kalau dibilang mirip Natasha Wilona enggak sih. Enggak. Rambutnya doang kali di belakang. Dan rambutnya doang dari belakang. Iya, Natasha gitu kan rambutnya.
modelnya gerak terus lah, kan manusia. Iya. Gak bisa bergerak. Mesti pakai patungnya Cisela tuh tuh. Gerak tadi mana dia gak bergerak loh, cuma senyum. Teh bedak powdernya pakai Shuemura ya. Shuemura nih, kebalik. Coba mana yang bilang Cia mirip Tasya Farasya, coba di tag Tasyanya, siapa tahu nanti Tasya Farasya nonton. Udah banyak banget yang nge-tag dia tadi kok. Tag lagi. Iya, tag lagi. Teh Dewi mohon doanya. Iya, apa sih ini orang-orang tiba-tiba pada nge-tag gua gitu kan. Teh Dewi mohon doanya ya, mudah-mudahan bisa private sama Teh Dewi. Ya itu kan giveaway-nya. Perpisahan supaya dibayarin. Betul. Iya. Yang mau les sama Teh Dewi bisa dibayarin sama Artisan Pro. Penasaran caranya gimana? Cek postingan Artisan Pro yang glow in the dark. Wow. Ini kalau pasang bedak tabur aku banyak banget supaya dia nge-set nih. Nah, yang dibilang nih foundationnya udah mateng apa belum? Katanya kan pada bingung. Emang mateng tuh gimana sih? Emang dimasak nah, digoreng yang gitu. Disebut foundationnya udah matang itu dia nggak geser lagi walaupun udah kita tetapin gitu. Kuncinya ya di bedak tabur ini dia dimakanin tuh. Ki teh tips supaya foundation nggak cepet oksidasi. Bukan, kalau foundation itu nggak disebabkan oleh kulit, maksudnya kayak ya? Kayak nggak bisa dibilang biar nggak cepet kayak gitu, enggak, tapi produk yang menentukan dia oksidasi atau enggak. Betul, mereknya ya Teh ya, kamu belinya yang mana gitu kan. Karena kalau misalnya emang dari sananya produknya oksidasi mah mau dipakein ke kulit kayak gimana, mau diapain juga tetap aja oksidasi gitu ya Teh. Jadi nggak bisa dibilang biar cepet atau enggak. Berarti kamu milih produknya yang mesti hati-hati kalau gitu ya. Kalau pakai produk lokal, aduh sorry Cia, aku saranin nggak di spray lagi, nggak di setting spray lagi, karena dengan dia disemprot itu nggak cepet kayak meresap terus dia jadi lebih. Oh ada Teh, produk lokal yang oksidasinya itu nggak oksidasi ya kok ya? DLP nggak oksidasi. DLP udah dites sama Koko Artisan. Kalau udah racunnya Koko Artisan jangan dilawan deh. Iya. Jangan dilawan deh, jangan berani. Kalau krim abal-abal yang bikin glowing terus licin banget itu juga tetap kita suruh berhenti aja ya Teh. Berhenti. Kalau itu jangan disuruh berhenti cuma karena mau make up. Itu disuruh berhenti seumur hidup. Kalau kamu suruh dia berhenti seumur hidup itu kamu amal ibadah karena itu skincare abal-abal itu merusak. Iya benar. Kalau skincare abal-abal itu bagusnya cuma 4 bulan. Sisanya rusak. Sisanya mukanya yang item-item. Iya. Kayak mama banyak pikiran. baik. Kok sangat baru. Kayak mama banyak pikiran. Iya, yang kan biasanya yang ada flat pack itu mama yang banyak pikiran kan akhirnya jadi ada flat gitu loh. Nih buat yang nanya bedak tabur bagus Shuemura apa Chanel? Teh Dewi sih pakainya Shuemura. Aku pakai Shuemura. Karena kalau aku kan kebanyakan kliennya kulitnya dia enggak terlalu putih banget ya. Kalau pakai Chanel, kalau yang banyak kliennya dapat putih pakai Chanel aja. Ini yang ini ya Teh ya? Colorless ya? Yang ini colorless ya. Yang ini untuk yang paling putih jadi dia enggak ada warna ngikutin foundation. Beli bulu mata Artisan Pro di outlet Palembang atau di adminnya langsung berbeda atau sama aja ya kak? Sebenarnya kalau untuk harganya mah sama aja. Bandung mana sih? Bandung ada di Mahmud ya. Bisa kok di Palembang sama siapa namanya? Aku lupa. Siska ya? Iya bukan sih. Bandung Mahmud ya. Bandung Mahmud. Bisa. Nama Sinta. Iya. Kalau mau cek artis outlet yang jual Artisan Pro di Palembang bisa cek di highlight yang di store ya. Highlightnya Artisan Pro yang bagian store. Sebenarnya untuk harganya sih sama aja ya kok. Cuman mungkin ada ongkirnya aja bedanya. Teh Dewi makeupin pengantin untuk pesta tenda gimana caranya biar kuat complexionnya? Aman, kuat, aman. Ini aman. Complexionnya pokoknya aman. Mau tenda, mau underwater juga. Underwater juga aman kalau udah matang ya Teh. Makanya harus matang. Terus aku mau kasih bedak padat, aku mau pakai yang ini. Aku soalnya bedak rantu aku semua punya.
Jadi tapi aku hari ini mau pakai yang ini karena yang lembar sari, yang putih, yang putih. Ini sambil aku mau jawab di tempatnya Dewi ini, ini harus aku jawab. Terus skincare apaan kok yang gak abal-abal? Banyak. Pertama, kalau kalian beli skincare, pastikan dia sudah terdaftar di BPOM. BPOM. Ya, kalau belum terdaftar di BPOM jangan dibeli. Ya. Terus kalian harus biasakan setiap beli skincare, dicek kandungannya apa, ingredients-nya apa. Kandungan skincare yang sudah dilarang itu ada hyaluronic hydroquinone sama merkuri sama steroid. Tiga, merkuri itu udah fix ya, udah nggak boleh. Merkuri udah nggak boleh. Hydroquinone sama steroid itu boleh, tapi penggunaannya harus sesuai resep dokter. Di luar resep dokter tidak boleh diperjualbelikan secara bebas. Ya, aku ulang ya, bahan skincare yang tidak boleh dipakai itu merkuri, itu udah dilarang di seluruh dunia. Hydroquinone sama steroid boleh dipakai, tapi harus dengan resep dokter. Terus kadang suka ada yang bilang, oh ini krim dokter kok, krim dari dokter. Tanya dulu dokternya siapa. Jangan kalian nggak tahu dokternya siapa, asal dibilang krim dokter kalian beli, nggak taunya dokter hewan bagaimana? Iya benar. Taunya buat nyembuhin penyakit kulit hewan. Iya. Ini aku pakai Tom Ford ya. Oke. Eyeshadownya aku mau pakai eyeshadow dari aku mau pakai MAC. Hari ini Red Zinua, cari modelnya yang kulit gelap dan jerawatan dong. Kalau modelnya cantik mah udah pasti cantik, belum tentu. Kalau salah makeupin, kalau aku yang makeupin belum tentu cantik. Iya, belum tentu. Terus kalau misalnya masalah modelnya yang gelap dan jerawatan, Artisan Pro sering kok live modelnya kulit gelap dan jerawatan, kalian gak nonton aja. Enggak, tapi nanti kalau tapi nanti ya giliran misalkan modelnya gemuk atau apa, pernah model aku dibully. Kasian banget. Jadi aku jelek banget gemuk. Tapi biasa gitu sih Teh, nggak ada puasnya kok. Iya, iya, nggak ada puasnya. Highlighternya yang bagus apa kok? Teh Dewi belum pakai highlighter sih. Nanti kita lihat ya Teh Dewi pakai highlighter apa. Fondinya Teh Dewi tadi pakai RAN yang nomor 0 karena Cia kulitnya sangat putih. Tuh dibantuin jawab, makasih Noviana Ruby. Ini ada yang bilang, Teh sekali-sekali modelnya jangan yang cantik dong. Masalahnya semua perempuan kan cantik. Betul. Ya. Betul. Semua perempuan itu diciptakan Tuhan cantik loh teman-teman. Yaudah ganti, beli aja modelnya. Sini. Jangan. Pindah. Ini setengah jalan doang ini Teh. Nggak boleh loh bilang ciptaan Tuhan nggak cantik tuh nggak boleh. Oh, aku tahu kok. Mungkin maksudnya modelnya yang laki. Kan nggak cantik. Oh iya benar. Nggak ada. Aku kalau gitu. Ayo kok. Ayo kok. Ini pakai Volare nomor berapa nih? Bacain nih. Ini nih. Brushnya. Ini Volare nomor E01. Buat pakai, eyeshadow-nya. Transisi pertama. Ini tadi ada yang nanya kan, Teh Dewi eyeshadow-nya apa nih? Pakai MAC. Aku biasa pakai MAC, pakai Clara. Teh loose powder bagusan Shu Emura atau Laura Mercier? Kalau Laura Mercier biasanya orang cuma pakai buat ngeback doang ya kok. Buat sewajah sih. Buat ini doang, buat mata. Mata ya. Mata. Ada yang nanyain nama Instagram kamu? Cia, nama Instagram kamu apa? Fitria, Salia, F. Nah, susah tuh. Fitria, Salia, F. Nanti biasa di tag. Biasa di tag, iya. Kamu tungguin aja Teh Dewi ngepost, nanti kan di tag tuh. Teh gimana nutupin garis senyum biar nggak crack? Paling dikurangi, kalau dihilangkan tidak bisa. Iya, nggak bisa. Bener kan? Nggak bisa. Garis senyum itu tidak bisa dihilangkan. Bisa. Yang bisa di filler ya Teh ya? Iya, paling di filler doang. Karena nggak bisa dong.
udah sekelas nih makeup artist udah senior TDW aja bilang nggak bisa. Iya. Kalau dikuranginya paling di nanti base-nya dibanyakin. Terus foundation sama bedaknya dikurangin di area yang ada lagi. Dan itu harus ngomong loh kok dari awal. Jadi jangan sampai orang di makeupin kita nanti dibilang aku di makeupin orang itu jadi retak. Ah jadi retak. Iya. Ah jadi kita dari awal harus udah ngomong. Oh biar dia juga tahu gitu ya bahwa kalau kayak garis senyum itu nggak bisa hilang gitu ya Teh ya. Nih, ada ini pakai Volare yang Teh Dewi pakai, ntar aku bacain. Kalau untuk warna transisinya tadi pakai E01. Tadi ada yang bilang nih di Teh Dewi nih, justru lebih menantang makeupin orang berjerawat jadi lebih cantik. Setahu aku sih jerawat itu harusnya dirawat ya, bukan di makeup ya. Betul. Benar nggak sih Teh? Betul. Kalau di makeupin malah kadang-kadang bisa jadi lebih parah gitu nggak sih kok jerawatnya? Iya, jerawat itu dirawat, jangan di makeup. Kecuali kalau terpaksa kliennya mau makeup besok hari ini jerawatan, nah itu adalah cara-caranya. Caranya gimana Les di Teh Dewi? Betul. Kalau mau gratis bisa dibayarin sama Artisan Pro. Siapa yang mau ikut dapat beasiswa ngeles sama Teh Dewi dibayarin sama Artisan Pro? Tag temennya. Tag temennya ya, tag temennya. Dibayarin dong sama Artisan. Sekali-kali koko artisan yang didandani. Artisan bayarin aku dong mau les sama Mario. Jauh ya Teh. Abis corona ya Teh. Bener ya. Nanti aku tagih. 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 Abis corona. Koko katanya disuruh didandanin sama makeup by Hendra. Supaya apa? Hendra. Supaya apa? Enggak, ini film makeup artist katanya sekali-sekali koko artisan dong yang didandanin sama makeup by Hendra. Jadi cewek atau cowok nanti jadi minten lagi nanti. Udah pernah tahu koko di makeupin jadi minten sama emak, sama ko Hendritan. Mau banget aku katanya kok. Oh, yang nih mau. Followers yang viewersnya Teh Dewi itu kok. Ya buat yang mau les di Teh Dewi Tian dibayarin sama Artisan Pro, caranya bisa cek di Instagram Artisan Pro, cari postingan Artisan Pro yang glow in the dark. Nah itu tinggal dibaca captionnya, caranya ada di situ semua ya teman-teman. Gampang lagi caranya. Teh nanya kuas foundation tadi merek apa, Tamiya ya Teh? Yang foundation tadi Volare. Oh iya, Volare yang pertama ya, yang katanya harga 300.000 itu. Oh tuh ada yang punya Instagramnya Cia, diketikin dong. Aduh, baik banget. Ada yang mau ikut dibayarin artisan? Semua Teh by Mario. Makeup by Mario. Waduh, jauh Teh. Enggak apa-apa, dimodalin aja kok, tetap 10 juta kok. Senilai 10 juta kok tiket satu kali pergi. Iya. Nah, ini Teh Dewi mau pakai glitter di matanya ya, Teh. Aku pakai LT Pro nih glitternya. Glitter gel by ini. Ya, LT Pro. Oh ini collab sama Kadin gitu? Mm-hmm. Oh ini collab sama Kadin dari LT Pro. Halo from Malaysia tuh dari Teh Dewi tuh. Ada Precious nih. Ini Precious kangennya sama Teh Dewi doang, kangen sama aku. Okay, wah. Bye. Wah, mau kangen sama Ci Devi juga ada. Kan biasanya Ci Devi. Kita datangnya ramean. Kita nyamperin Teh Dewinya ramean, Tuhan make. Kap tebal sampai suka ya boneka. Ini siapa nih yang pegang nih? Aris apa Yoga nih? Wah, ini susah sekali. Ini foundationnya tebal enggak kan? Enggak tebal. Enggak, ini cuma satu lapis. Gara-gara makeup aku bot ya. Jadi orang tuh pikir foundation aku tuh tebal, padahal enggak ya. Tadi cuma selapis kan. Cuma selapis. Iya. Itu juga kayaknya enggak banyak banget dipakainnya tadi sama Teh Dewi. Apalagi udah mulus kayak gini lah. Teh Dewi buat glitter pakai kuas Jazz Up ya. Enggak, ini pakai Sonia Miller. Ini kuas unicorn. Ya ampun, cuma ditinggal ambil charger. Ini kuas yang Hendo. Sama kamu ambil charger di Belanda kali. Ini kuas yang tadi yang sama yang kasih aku juga waktu itu Sonia Miller. Hah. Yang unicorn. Ini namanya aku namain
Oh, namanya dia yang unicorn. Okay. Karena tempatnya kayak warna unicorn kan? Iya kan? Jadi kalau iya. Jadi kalau nyari tinggal cari aja tuh yang warnanya unicorn ya. Uh-uh. Saya sekarang udah nggak pakai kakris ya? Enggak. Pakai fondi apa telat? Jadi selama corona itu aku melakukan banyak riset makeup. Salah satunya perubahan eyeshadow. Justru malah jadi belajar lagi ya Teh ya? Iya, corona ini banyak belajar. Kenapa coba? Jadi lebih cepet, tapi nanti kayak kakris. Bolak-balik nonton live artisan sama Teh Dewi. Kenapa bolak-balik? Terus udah gitu kita kasih eyeshadow yang ada udah di berapa yang nonton di artisan coba cek nih Citolong nanti satu malam ya di sini cek nanti kalau di rame mau dipindahin nggak apa apa siapa yang mau dapat hadiah brush jangan brush dulu deh. Ini dulu. Siap. Koko artisan mau bagi-bagi hadiah. Suara surga kan suara tadi surga. Kan? Mana tadi boxnya harap? Bukan. Oh, tadi habis di unboxing. Di manakah ini? Oh iya itu. Nih, guys. Ada giveaway satu box nih ya buat yang di TDW juga biar lihat ya. Satu box dapatnya produk terbaru dari Hara. Ya, tuh produk terbaru dari Hara, sama ada bulu mata terbaru dari Artisan Pro yang belum bisa dibeli. Ya, yang kalau kata Teh Dewi tadi bagus buat mama-mama itu loh Teh. Jadi kalian mau nggak dapat box ini? Tuh belum ditanya udah mau. Kalau mau, kalian follow dulu Teh Dewi, pasti udah pada follow ya. Iya, follow Teh Dewi. Sama follow Artisan Pro, sama follow Hara.makeupstore. Salvo sama jam Teh Dewi. Kalau sudah follow, kalian absen di postingan Artisan Pro yang terbaru. Nanti nggak cuma ada hadiah dari Hara, ada hadiah juga dari DLP, dari Guel, sama hadiah dari Volare. Mau pisan katanya kok. Caranya gitu doang. Gitu iya, gampang cuma kan, gitu doang Teh. Gampang banget. Gampang. Terus udah aja nanti dipilih. Iya, gampang caranya. Enggak pernah ribet-ribet kalau artisan mah. Yang penting jangan lupa follow karena nanti pas lagi dipilih pemenangnya akan dicek satu-satu. Udah lengkap atau belum follow-nya. Kalau belum nanti kalian bisa secara otomatis didiskualifikasi enggak jadi menang deh. Udah komen kok, udah absen. Caranya aku ulangin lagi ya, sekali lagi. Caranya follow @dewitian85, @blpbeauty, @guelid, @hara.makeupstore, @volarecosmetics. Abis itu sama @artisanpro jangan lupa. Terus abis itu cek postingan Artisan Pro yang terbaru. Nah, absen di situ deh. Komen-komen di situ absen tag 3 teman. Hadiah dari sponsor itu pengumumannya kapan kok bareng? Untuk hadiah dari sponsor-sponsor itu, live yang kemarin-kemarin juga udah di-announce di Instagramnya @artisanpropr_girl. Jadi nanti tanggal 27 itu cuman announcement untuk yang beasiswa 40 jutanya aja. Beasiswa 40 juta. Empat orang Teh yang menang. Empat orang. Ada empat orang yang dapat beasiswa masing-masing 10 juta. Gimana kalau yang ngomong gini, aku mau uangnya aja. Nggak bisa diuangkan, harus buat belajar lah. Guys, ada suara surga ya, aku ngomong cuma sekali ya. Artisan Pro besok buy one get one. Semua item, gratisnya item yang sama. Jadi kalau beli 1641, dapetnya juga 1641. Yang lain juga sama. Dah, cuma ngomong sekali aja ya. Aku ulangi. Aku tambahin dikit boleh ya kok? Itu ada boleh. 12 per kode. Sama bulu mata yang Teh Dewi bilang bisa buat mamah itu. Mana tuh tadi itu? Ya itu pokoknya itulah. Ya pokoknya itulah yang sekarang udah sampai dicari-cari disamperin ke
rukonya artisan karena mau beli duluan. Itu cuma dijual besok aja. Dan itu buy one get one juga. Nah, lu. Maksimal 12 per customer. Maksimal 12 per customer. Enggak usah pakai KTP kan? Enggak usah. Kalau aku sih aku suruh mama aku, adik aku, mbak aku sama. Iya kan enggak ini. Kalau yang buy one get one per kode. Jam berapa kok? Aku udah tahu. Hah? Mulai start dari jam 00:00 WIB. Aduh, apa sih? Berlakunya di web Shopee, Tokopedia. Wah, rambutan. Oh, WhatsApp-nya enggak ya? Dan oh. Ini kemarin Oh, iya benar. Jadi takutnya pada mikirnya kita cuma bohong-bohong doang. Jadi biar lu lihat sistemnya. Ya, iya, juga semuanya maksimal 12. Iya. WhatsApp juga. Iya. Wow, buy one get one tuh bulu mata artisan. Tapi yang belum kode, misalkan yang 5 kode, ya 5 kodenya 12. Oh, di Shopee juga sama semua. Oh, bukan 12 per customer, tapi 12 per kode. Kode. Maksimal 12 per kode. Oh. Per customer. Jadi kalau dia beli 10 kode, 120. Iya. Oh. Wow. Guys, aku cuma ngomong sekali ya guys. Jadi besok itu akun Shopee-nya apa? Akun Shopee-nya bisa dipijit di Linktree-nya Artisan Pro ikutan Teh Dewi. Iya, dipijit. Jadi besok promonya di website Shopee dan Tokopedia. Buy one get one all item, gratisnya yang sama sesuai pilihan kalian. Terus maksimal pembelian per customer adalah 12 pasang per kode. Ya. Jadi kalau kalian beli 2 kode bisa dapat 24. Kalau beli 10 kode 120. Begitu seterusnya ya, Dev ya. Betul. Hanya satu hari dimulai jam 00:00 di website Shopee dan Tokopedia. Ya. Oke. Okay. Link Shopee, Tokopedia dan websitenya Artisan Pro tinggal mampir ke Instagram Artisan Pro. Di bio ada Linktree, tinggal dipijit aja kalau kata Dewi ya. Iya, tinggal pilih deh mau belanja lewat web Shopee atau Tokopedia. Iya. Kita dibayar berapa nih kok kira-kira? Sama Tokopedia. Teh, itu yang dipakai di bawah mata apa? Run. Yang ini ya, yang warna yang warna putih. Tuh, bener guys kata Teh Dewi, jadinya kayak cut crease tuh. Jadinya kayak cut. Padahal nggak di-cut crease, tapi kayak cut crease. Tapi jadi lebih cepet kok, dan lebih nempel. Oh. Kalau cut crease, kalau siangnya suka kayak... Melotong. Breakout. Jadi tadi untuk bawahnya dipakein run dulu, abis itu ditambahin venti ya, Teh ya? Tetes matanya untuk apa? Supaya matanya lebih putih, bukan sih, Teh? Iya, itu. Supaya bola matanya lebih putih. Tapi yang hitamnya tetap hitam. Yang hitamnya tetap hitam. Kalau berubah jadi putih serem banget ya. Ada yang nanya nih teman-teman, mau nanya bulu mata Artisan Pro yang best seller apa? Coba teman-teman kalian yang 16.1. Tuh Teh Dewi yang jawab langsung 16.1. Kalian jawabin di chat menurut kalian bulu mata Artisan Pro yang best seller kode berapa aja? Coba kalian jawabin ya. 16.1 tuh. Lagi kosong Teh. Oke. Tetes matanya tadi udah dijawabin ya sama Vin, Koli Reblu. Kalau ada make up masih si Jess kasih yang jual Teh? Si Jess enggak. Di Tokopedia. Coba komen yang kode yang bakal diincar sama kalian besok pas buy one get one apa? Tahu enggak kok? Jadi kalau ada produk make up yang baru terus aku kan suka salah nyebutin, aku nanya ke Nindik nih, dibacanya apa? Dibacanya itu apa ya? Nanti daripada gua salah, malu. Ini yang belum dijual itu. Itu keren banget. Yang eksklusif. Tuh, udah ada yang ngincer 5176 besok. Aku mau bisikin sesuatu. Wow. Oh, kedengeran enggak, guys? Kedengeran enggak? Bisikan. Aku ini pakai. Oh iya, nih Teh Dewi mau pakai eyeliner dari Guel. Eyeliner Guel. Ini first impression Teh Dewi ya? Enggak, Udah pernah ya? Udah pernah.
Siapa yang udah pernah coba? Udah pernah, cuma pas sudah habis nggak dikirim lagi ya, nggak mau lagi. Kode. Siapa yang udah pernah coba Guel? Angkat tangan, bagus ga eyelinernya? Bagus, hitam banget ya. Ternyata Teh Dewi udah pernah pakai. Kata Teh Dewi bagus tuh, hitam banget. Aku kasih tahu untuk kode baru yang ada, yang baru itu ada juga ga besok di Shopee? Ada. Tuh, udah dikasih tahu tuh, bocoran. Teh Dewi di kerudung ada semut. Kelihatan emang. Oh iya bener. Kelihatan. Ya, luar biasa loh kamu. Perhatian banget, makasih. Makasih udah dikasih tahu, perhatian banget dia. Untung di Teh Dewi ada kutu. Wow. Wow. Enggak mungkin Teh. Tema makeupnya apa? Tema makeup Teh Dewi pokoknya. Itu modelnya ada kutunya di sini. Titik. Tema makeupnya ini bold makeup aja, wedding. Foundationnya tadi pakai RAN yang nomor 0. Wedding bold makeup. Ini Volare ini harus punya ya, yang nih. Puas buat ngeblend, karena aku udah pakai produk yang lain, biasa Volare. Gak ada yang bisa menggantikan ya Teh. Mau ngintip Teh kodenya Teh? Kan tadi udah nih. Yang ini yang pertama iya, E01. Nih yang harus wajib punya Volare E01 buat blending. Karena Teh Dewi sudah mencoba yang lain, namun tidak ada yang berhasil. Dan seenak ini, nggak ada yang berhasil menggantikannya. Nih, bacain bulu mata aku nih. Wah, waduh. Ini kalau dikasih tahu, tiba-tiba orang-orang langsung berpaling kan nih Teh, dari yang lama. Ya udah ya, aku yang bacain. Iya udah, Teh Dewi yang bacain aja. Hari ini kan sesuai mata, Nin. Oh iya, benar-benar. Jadi bulu mata itu harus sesuai sama mata. Untuk mata. Hari ini aku mau pakai yang ini, tapi kalau kalian mau kan kayak ini nih, kayak foundation hari ini aku cuma pakai RAN. Tapi untuk wedding udah pada tahu dong aku mixingnya apa. Nah bulu mata kalau misalkan aku, kok Teh Dewi kok beda sih sama yang kemarin dipakai itu, karena apa? Karena matanya beda. Kalau mau pakai yang kemarin kodenya apa? 1272 tinggal bilang apa, pakai Teh Dewi Diaman. Nah udah, hari ini pakainya yang ini, hari ini pakai yang ini. Oke. Nah, jadi Teh Dewi bakal pakai ini ya, 1641. 1641-nya 2, itu masing-masing mata 1 pasang. Terus habis itu pakai 1363 sama L Essential 248. Hop, hop. Terus untuk bulu mata bawahnya tetap 3732. Kalau pusing bilang aja mau beli bulu mata Teh Dewi. Iya, bulu mata Teh Dewi. Nanti aman. Juga langsung dikasih tahu kok. Atau mau beli bulu mata yang waktu live kemarin ya. Gitu. Artisan mah gampang. Kalian mau tahu bulu matanya mua siapa sih, tinggal ngomong aja. Itu loh yang biasa dipakai sama si ini gitu ya, Teh ya. Teh, cara mengatasi bulu mata depan yang susah nempel gara-gara berair matanya. Suruh kering dulu. Nanti selesai udah ngerjain yang lain baru diremen lagi. Jadi kalau udah nggak nempel, jangan dipaksain terus kerjain yang itu. Karena kalau dipaksain terus malah suka jadi nggak nempel. Apa sih namanya, kayak nggak nempel-nempel aja, ya udah. Diemin dulu aja tipsnya. Kalau mata yang coklat muda itu eyeshadownya tadi pakai MAC. Teh Dewi pakai MAC yang ini nih. Pakai palet. Pakai palet MAC. Tadi semua pakai yang ini ya Teh ya, kecuali glitternya pakai LT Pro yang X-nya Kadin. Terus bawah matanya pakai RAN. Ditambahin lagi pakai highlighter dari Fenty. Oke, sekarang kita tempelin bulu mata. Ini bulu matanya yang 1641. 1641 pakai lem bulu mata expert. Kalau mau pakai expert boleh. Kalau mau pakai Mehron juga boleh. Tapi kalau aku lebih suka pakai expert supaya enggak terlalu nempel. Mehron tuh produk mana sih? Ci. US. Oh, Mehron tuh US. Gila dia nempel banget ya. Iya, mana dicabutnya sakit ya Teh. Mehron sama Crayola sama-sama US Teh. Crayola bukannya Jerman? Crayola Jerman ya? Mehron US tau aku. Bentar deh aku cek dulu. Jadi ini modelnya Tasya Farasya atau bukan? Serupa tapi tak sama. Coba tanya sama Tasyanya. Coba di tag Tasya Farasyanya. Di tag Tasya Farasyanya. Ini kembaran kamu bukan? Gitu ya kok ya.
Nih, bulu mata 1641 full ke depan. Nah, tuh. Untuk pemasangannya yang pertama bulu mata 1641 full ke depan. Yang kedua full ke belakang. Jadi dalam satu satu pasang bulu mata itu dua-duanya dipakein di satu mata. Bener, mehron dari New York. Mehron dari New York, coba aku cari Crayola. Kan aku sempat mau sekolah di Crayola waktu itu. Cakep, cakep. Tapi kalau Crayola banyak ini ya, teh banyak yang palsu ya. Makanya belinya harus sama ya. Dulu, zaman dulu tuh banyak yang bilang, ih pakai Crayola jerawatan, itu jerawatan yang palsu ya teh ya. Palsu. Kayaknya kalau di Bandung yang asli ada di Bonher nggak sih kok? Iya, Bonher ada. Bonher ada. Kemarin itu aku kayaknya lihat juga. Kalau modelnya kan sama sama yang suka endorsein aku. Oke. Okay. Bu Ida. Bu Ida. Ini dipakein bulu mata makin mirip Tasya. Teh, kalau untuk wedding biar awet biasa mix apa aja? Apanya nih yang di mixnya? Bulu matanya, foundationnya. Terus bulu mata aslinya kasih lem, ditempelin ke bulu mata palsunya ya Teh ya. Sambil nunggu kering kita pakai bulu mata yang sebelahnya. Aku tuh kadang 3, kadang 4 bulu mata atas ini. Tergantung matanya ya Teh. Tergantung matanya, kodenya juga tergantung matanya, kan aku lengkap. Bener. Bulu mata artisannya kan aku lengkap. Kalau di webnya, Crayolan pertama kali launch-nya di Prancis. Tapi dia reopen di Berlin. Jerman, Berlin. Jerman. Kalau Artisan Pro ada yang tahu nggak dari mana brandnya teman-teman? Iya, coba. Tadi pakai lemnya ini, Expert Premium. Artisan Pro tuh produk mana sih sebenarnya? Luar mana? Coba. Ke bawah. Tapi orang nggak akan nyangka. Teh Dewi nanya Artisan Pro produk mana guys? Artisan Pro produk mana? Coba aslinya kasih tahu. Ada yang tahu nggak? Aslinya dari mana? Oh pada tahu kok. Dari mana katanya? Indonesia, local proud. Cuman ya. Produk artisan aja yang dipakai sama Miss Universe. Bukan. Benar kok. Iya. Produk lokal Indonesia yang udah pernah dipakai sama Miss Universe cuman artisan. Tepuk tangan dong ini ya. Telat. Ada yang nanya nih, produk bulu mata yang Teh Dewi pakai apa? Tuh, coba kasih tahu teman-teman, Teh Dewi biasa pakai apa produk bulu matanya? Iya, coba. Produk bulu mata. Iya, ada yang nanya produk bulu matanya pakai apa katanya? Ke artisan, saya tidak pernah pakai yang lain, mama. Ini Makeup Forever nih yang terbaru. Nah, ini untuk di tight line-nya di dalam mata, garis dalam mata. Teh Dewi pakai Makeup Forever. Ini kayaknya enak gitu ya tadi pakainya. Iya, kan asalnya tuh yang dicolek-colek pakai kuas tuh. Heeh. Cuman yang dicolek-colek pakai kuas itu ini apa namanya? Males ngebersihin kuasnya. Jadi aku pakai itu. Tadi cuman digerut gitu langsung keluar hitam. Terus udah gitu enggak transfer ke bawah. Waterproof. Oh, waterproof banget. Enggak terlalu. Boleh cobain enggak, Teh? Asal jangan dimakan. Nih, bulu matanya lagi. Ya, pulang ke depan lagi Nindi. Ini apa? 1363 ya, Teh ya? 1363-nya dipakai ke depan, full ke depan. Tuh, udah 3 aja deh. Tahun berapa dipakai Miss Universe? Kita pertama kali dipakai sama Katriona Gray saat dia memenangkan Miss Universe tahun 2018 dari Filipina. Betul. Terus gak lama setelah itu kita juga sempat dipakai sama Pia Wuchbah. Nah, Pia Wuchbah itu juga dari Filipina Miss Universe 2015.
Jadi kita dua kali dipakai Miss Universe. Sebutin dong artis-artis dunia. Tapi tahun yang tahun 2019 kan kita juga dipakai kok. Nah, 2019 kita dipakai oleh Gazini Miss Philippines, Frederica dari Indonesia. Terus Miss Albania, Miss Columbia juga pakai artis Astro. Iya, itu 2019 yang pakai sampai 5 Miss. Emang kalian kirimin ke muanya atau ngirim ke Miss Universe-nya? Ada atau yang dipakai? Ada yang ke MUA-nya, ada yang Miss-nya langsung minta ke kita teh. Serius? Iya. Pasti kalian ngirimnya sekarungnya. Kalau si Gazini memang dia minta ke kita. Oh iya. Dia mau pakai artisan. Orang aku aja yang bukan siapa sih aku dikiriminnya sebulan sekarung gila. Tuh, terus dia bilang, aku juga nonton kok video Vogue-nya. Iya, kita dipakai juga sama Katriona waktu dia recreate makeup pas lagi ikut ajang Miss Universe di channel YouTube-nya Vogue. Nggak, kadang kan gini ya, kadang orang Indonesia tuh suka underestimate. Mereka nggak percaya brand lokal dipakai Miss Universe. Ya kan? Suka nggak percaya brand lokal dipakai Miss Universe. Kalau kalian yang nggak percaya Atisan Pro pernah dipakai Miss Universe, kalian cek ke YouTube-nya Vogue, cari pas Katriona Gray lagi dibuat video makeup di sana, itu Katriona Gray megang Artisan Pro ada di video situ. Oh iya iya. Ya, wih. Buat yang enggak percaya, karena banyak banget yang enggak percaya, bohongan nih Artisan Pro cuma iklan doang. Dicek aja di YouTube channel-nya Vogue ya. Bahkan kita sering di-tag lagi sama Katriona. Iya. Tapi kan udah selain Miss Universe juga udah pada dipakai juga. Ada nih, mereka tahu nih. Liza Koshy juga enggak kok. Iya, itu ya, juga pakai. Liza Koshy, Bebe Rexha, Camila Cabello, Nana. Ah, siapa yang mana? Tapi pas dinyanyiin lagunya tahu. Langsung tahu. Iya. Dulu pas pertama kali dia pakai teh, aku lagi di Bali. Terus begitu, ini ada artis pakai. Aku bingung, ini siapa? Ini perempuan ini gitu kan? Itu pas dikasih tahu ini, itu loh kok nyanyi Havana Unana, oh dia. Soalnya lagunya hits banget kan itu kan. Putri Indonesia juga pakai kok katanya. Oh iya dong. Syahrini pernah pakai nggak kok? Syahrini pernah dipakein Kak Benu. Oh iya Kak Benu bener. Padahal brand lokal nggak kalah bagus sama yang luar. Iya. Kadang-kadang tuh yang aku sedihkan ya, kadang-kadang masyarakat Indonesia kalau beli brand impor, ya. Kalau beli brand impor, harganya ratusan ribu, dibilangnya nggak ada yang bilang mahal. Iya benar. Cuma Artisan Pro harganya 28.000 dibilang mahal. Padahal harusnya kita lihat kualitasnya juga ya kok ya. Padahal ya harus dilihat kualitas juga. Dan kadang-kadang produk yang dari luar pun ada yang bikinnya di Indonesia juga gitu. Orang luar negeri bulu mata kan bikinnya di kita juga. Bikinnya kan? Di Indonesia, makanya. Aku penasaran mau nanya dong sama followersnya Teh Dewi. Artisan Pro tuh mahal gak sih menurut kalian? Coba tanya ke followersnya Teh Dewi coba. Artisan Pro tuh menurut kalian mahal gak sih? Enggak. Aku seneng deh sama yang nonton live tuh suka pada baik-baik gitu loh kok. Kalau ada temen yang nanyain dijawabin. Oh itu kalau di artisan emang gitu aku suruh. Iya. Biar mereka belajar ulangan. Kalau kata Koko semakin banyak ya? Banyak, ilmu semakin dibagi semakin banyak. Itu aku banget. Tuh, kalau kata followers Makanya Dewi, kita kan satu value kok, teh. Murah. Terus enggak pernah diumpet-umpetin lagi. Itu pakai apa? Artisan Pro rilis pertama tahun 2016. Kita baru ulang tahun kemarin yang keempat, teman-teman. Ye, bener-bener kemarin banget tanggal 23. Wah. Pas malam-malam tuh kita habis celebration sama anak-anak kantor. Sedih. Ih, hebat loh followers Teh Dewi semua bilang Artisan Pro harganya ekonomis, nggak mahal sesuai kualitas. Iya dong. Tuh dia bilang murah kok kualitasnya soalnya bagus. Mau. Worth it katanya, nggak mahal. Mahal bagi yang pemula kan ada adeknya. Betul. Jangan disebut. Tahu nggak? Aku barusan aja tadi pagi di follow up sama satu makeup artist ternama dari Semarang alias Kak Olga. Dia udah nanyain aku, Nin, udah ada belum? Terus aku kayak,
Ya kak, baru adanya nanti akhir Desember gitu. Kenapa? Enggak, kemarin yang Mekerdi itu Mekerdi habis Mekerdi. Teh, kita gak nyangka seramai itu. Iya teh. Iya itu Mekerdi. Kenapa kalian cuma hari Rabu aja jualannya? Stoknya terbatas, terus benangnya habis. Tadi glitternya itu pakai LT Pro yang Excadin. Yang ini yang terakhir finish. Oh, yang terakhir pakai Bro It by Nongchat sama Makeup Forever yang Starlit Glitter. Nih. Nomor bulu matanya 1641-nya 2 ya, Teh ya? Iya. Terus 1363. 1. Terus 248. Enggak jadi pakai 248. Jadi. Ini udah oke. Okay. Udah okay. Cakep. Bulu matanya cuma 3, 1641-nya 2, 1 full ke depan, 1 full ke belakang sama 1363. Ini juga bulu mata bawahnya udah banyak masih kok. Nih, iya. Coba aku mau nanya sama Koko. Kalau bulu matanya bawahnya udah panjang gini masih perlu enggak bulu mata bawah? Udah panjang sih ya. Mau nambahin gitu enggak pakai delikat kok. Oh, nambahin aja teh. Tambahin delikat. Kayak cuma di sela-sela yang bolong aja ini kan teh. Kan kayak cuman begini doang teh. Oke, okay. Yang bagian belakangnya ya. Atau yang ini nih, tadi suka bentuk yang mana terserah. Aku bukain dulu aja ya. Wow, makanya suka pada bingung nih kalau yang teman-teman suka maksain pakai bulu mata bawah, padahal bulu mata bawahnya kalau udah panjang kalian bisa beli bulu matanya ini ya. Delikat yang sudah dipotong. Paling cuma tinggal tambahin sebiji ya teh ya. Atau ini nih teh, mau yang mana? Ada. Dia sekarang udah ada 4 desain teh. Kayaknya yang ini deh nih. Oke. Teh belakangnya dia lagi. Ini Teh Dewi bakalan tambahin bulu mata bawahnya pakai delikat yang 7472. Maskaranya pakai apa teh? Maybelline. Pakai Maybelline. Itu kayaknya udah paling enak banget nggak sih teh? Ini ada yang bilang nih, harga sesuai kualitasnya. Kalau udah coba pakai artisan pasti nggak akan tanya harga. Asik. Iya. Tahu nggak? Yang mua-mua muridku yang mohon maaf makeupnya belum terlalu mahal ya. Mereka tuh tetap pakai artisan, tapi mereka tungguin sampai acaranya selesai terus dibawa lagi. Mau cuci. Kan belum mata artisan bisa dicuci kan? Iya. Dia bilang, "Teh, kamu emang pakai bulu mata artisan? Emang makeupnya berapa?" Dia nyebutin sekian yang aku pikir harganya enggak masuklah dengan total bulu mata gitu. Tapi aku tuh tungguin sampai selesai terus aku cuci, katanya gitu. Jadi kalau untuk yang di daerah yang kalau misalkan aduh mahal banget bulu mata artisan tuh bisa cuci sampai 3 kali katanya. Wow. Kok ada yang minta live sama Olga dong katanya. Bisa. Oh, live sama Olga. Live sama Olga. Oh, kalau sama Olga nanti tunggu nanti ya. Nanti ya. Soalnya ini aja kita mobilitasnya masih dibatasi banget, enggak bisa sampai yang jauh-jauh. Tuh udah begini cakep tuh, udah tambah berapa doang teh? 2. Cuma nambah 2 ya. Udah cakep. Cuma nambah 2 di belakang pakai 7472. Cakep teh. Belakang. Cakep. Cakep gak ya teman-teman? Ini cuma nambah 2 delika doang di belakang. Tuh. Terus ya, sisanya maskara. Udah selesai. Belakang. Tuh kan gampang banget tuh dipakainya. Tapi ini gede. Tetap harus pakai. Lebih enak kecil tapi ya Teh. Cuman ini dia warna yang langsung keluar. Tapi dia ada yang kecilnya Teh, aku coba ya. Ah, enggak, ada yang versi alergi tapi enggak waterproof Teh. Oh, aku pernah tuh kayaknya aku cobain ya, kalau si ini kan kering tuh nggak keluar. Cakep banget teh, cakep. Kok aku minta live sama Kak Reza Azru dong. Ngeteng. Oh iya pernah dulu sama Kak Reza, nanti coba diatur sama Nindi. Iya nanti ya, soalnya kita harus minta jadwalnya dulu sama Teh Dewi aja. Aku minta jadwalnya udah lama. Kayaknya live sama Teh Nanat kapan kok? Kayaknya terakhir kita udah sempet live sama Teh Nanat lagi ya kok. Nanat belum sempat. Oh, waktu itu yang sama Teh Dewi ya, yang setengah-setengah itu ya Teh ya, yang aku datang ke sini. Live sama Dani Barka dong ko. Sun ya. Sama Summer Kozami dong ko. Wah, itu nunggu apa nunggu Beirut beres dulu Teh. Kan habis meledak Beirut. Kok lah sama Momo Bandung? Kemarin Koko habis keliling. Nah ini Bandung. Nah ini Bandung. Ini udah kayak semingguan gitu Koko setiap hari live loh sama MUA Bandung sampai suaranya habis, makanya Nindi di training. Sama siapa? Sama Kak Soja, Kak Vita,
Terus Civelin sama Ci Olive kemarin. Ojan enggak pernah juga. Belum lama ya Ojan belum lama malah. Yang Kokol sampai nginep di Gading kan? Iya. Jovanka apalagi udah 2 kali. Kemarin baru sama Kak Jo. Ci Imel, iya, tunggu ya. Kalau yang di luar-luar kota gitu kita masih belum boleh pergi jauh-jauh, soalnya paling jauh cuma boleh ke Bandung. Ke rumah aku aja tadi di swab dulu. Ditusuk-tusuk dulu sama Teh Dewi ya. Daripada kalian nungguin live, mendingan kalian belajar langsung terus dapat beasiswa dibayarin sama Artisan Pro. Betul. Kalau nonton live kan mungkin nggak bisa langsung lihat, nggak bisa langsung pegang ya kok ya. Kalau les kan bisa langsung tuh. Bisa ketemu langsung Teh Dewi tuh, dibayarin sama Artisan Pro. Mau private atau mau kelas basic, advance, beli bulu mata bisa di Shopee gak kak? Bisa, tinggal klik link di bio. Plus, kasih tahu lagi ya kok. Apa? Yang mau beli bulu mata nih buat besok. Beli satu gratis satu Artisan Pro besok. Ah tuh. Mulai jam 00:00. Itu semua mereka pada. Coba nyalain alarmnya jangan sampai kehabisan. Mereka pada begadang lah. Iya. Biasanya gitu. All item. Cuma mau beli bulu mata. Iya. Pada begadang gila. Jam 00:00 takut kehabisan. Gila. Siang habis. Ingat ya. Per customer. Mekerti cuma 5 menit kan? Per customer. Per kode cuma bisa beli 12, tapi kalian bisa beli banyak-banyak kode. Jadi misalnya 16 pas 1 12, 12 13 63 12. Iya, bisa. 5 boleh kasih tahu enggak? 5176-nya 12. Per kode 12 pokoknya ya. Dan itu 12 berarti gratisnya 12 juga. Iya, itu bukan minimum order ya, itu maksimum order. Beli iya. Di bawah itu boleh, lebih nggak boleh. Mau beli satu boleh, mau beli dua boleh, maksimal 12. Coba. Betul, jam 00:00 waktu Jakarta, betul. Ya, WIB. Jam 00:00 WIB. Bisa kirim Eropa nggak? Kita actually ada distributor di Spain, tapi belum beroperasi karena masih corona. Soon ya. Ini kode berapa? Tadi Teh Dewi itu pakai bulu mata bawah, pakai bulu matanya 1641, satu pasang dipakai di satu mata 1641-nya. Yang satu dikedepanin full ke depan, yang satu full ke belakang. Terus pakai 1363. Itu doang ya Teh ya, cuman 3 lapis. Bawahnya itu Teh Dewi cuman tambahin bulu mata Delica 7472 di bagian belakang mata. Kok aku malah baru kepikiran loh sih bulu mata yang Delica tadi. Bisa kayak gitu? Oh iya ya, aku kan sekarang kayak kebanyakan bulu mata bawah saya kayak terlalu lebay gitu ya. Kadang yang matanya kecil. Jadi ternyata si Delica itu pakai dua aja gitu ya. Iya, selesai. Iya, ada yang lebih satu tipis. Satu kotak bisa banyak deh. Iya. Irit. Terus kan dia ada banyak kan Teh, ada yang tebel, ada yang tipis. Kan ada yang tiga, satu box gini beda-beda kan? Iya, enggak. Belum, satu box sama. Yang besok mau nyerbu Artisan Pro, serbunya bisa via website Tokopedia dan Shopee. Ya, jadi tiga-tiganya dibuka, Shopee, Tokopedia, website. Kalau misalnya aku nih Dev, belanja di Shopee, belanja di Tokopedia, belanja di web, boleh kan? Boleh aja. Boleh kan enggak kan tahu. Yang penting per channel 12. Kalau misalnya Koko mau belanjanya di Shopee, tapi Koko suruh aku, suruh Ci Devi, suruh Teh Dewi nitip sama siapa nitip gitu berapa banyak? Boleh. Boleh. Iya, boleh. Manfaatkan Cici, Koko, Mama, Cici, Cocok. Semua akun Shopee-nya dibaca dulu bentar. Promonya hanya berlaku di website Shopee sama sampai Tokopedia. Sampai jam berapa? Itu sampai stok habis. Sampai stok habis. Nanti 5 menit lagi kayak kemarin. Makanya nyalain alarm 00:00 WIB. Bantu jawab bulu mata Teh Dewi kodenya. Teh Dewi pakai 1641 untuk satu mata dipakai satu pasang. Terus habis itu 1363 sama bulu mata bawahnya itu pakai Delicat yang 7472 yang kayak gini. Cuman di bagian belakang matanya aja.
Enggak diobras? Enggak kok. Cuman nggak, bulu mata ya. Aslinya ditempelin ya Teh ya ke bulu ya, mata. Oh, kalau diobras suka gagal terus kenapa ya? Suka kayak aduh nusuk gitu loh. Kurang pintar kayaknya aku. Belum biasa aja kok, bukan kurang pintar. Tadi apanya sih yang kurang pintar? Mohon maaf nih aku ya. Semua mau belajar sama Teh Dewi. Kalau Teh Dewi kurang pintar, mohon maaf hamba apa kejelatan. Di website dibatasin juga maksimal 2 piece. Iya Ci, di semua channel dibatasin 2 piece itu per kode ya. Jadi misalnya 16 pas satunya 12, 13 63 12, 17 02 nya 12, kayak gitu. Supaya kebagian. Supaya semuanya kebagian. Kalau misalnya mau order di beberapa channel juga boleh. Delica yang 7352 lebih tipis ya kok hasilnya. Enggak. Dia tebelnya sama cuma dia lebih pendek. Lebih pendek. Gratisnya otomatis langsung terpasang kah? Iya, nanti akan dikirim otomatis by system oleh tim Artisan Pro. Bisa order via WhatsApp enggak? Enggak, cuman Tokopedia, Shopee dan website ya. Wow. Eyeliner buat waterline di dalam apa ya? Pakai ini. Makeup Forever yang Aqua Resist Smoky Shadow. Mulainya betul nanti malam 00:00 waktu Indonesia bagian barat. Nama shopnya bisa cek di Instagram Artisan Pro, tinggal dipijit linktree-nya kalau kata Dewi ya. Linktree-nya dipijit aja. Kak, 16 pas satu dipasang saat iya jadi satu box kayak gini. Satu box kayak gini, dua-duanya Teh Dewi pasang di satu mata. Berarti ini Teh Dewi tadi pakai 16 pas satunya 2, buat di kiri 1, buat di kanan 1 gitu. Bulu mata ketiganya pasang ke depan, betul. Ini pasang full ke depan. Kalau beli 12 pasang yang dikirim 24. Iya, betul. Jadi kamu belinya 12. Nanti secara otomatis sama Artisan Pro free-nya dimasukin juga. Kode yang sama free-nya. Tapi ingat ya, maksimal per kode 12 pasang. Jadi kalau kalian beli per kode 20, gratisnya cuma 12. Iya. Gitu loh. Kok ada yang ngomong gini, adminnya kapok ya ordernya pakai WhatsApp. Dicaci maki ya kalian ya. Iya. Enggak. Jangan kan gitu kan, ada yang nanya Teh Dewi kenapa udah enggak bikin giveaway? Giveaway itu kan hari Jumat kan aku bikin biasanya. Terus udah gitu kan kadang Sabtu Minggu aku langsung wedding, Senin libur. Dikirim kan kalau nggak Selasa Rabu. Itu aku udah dicaci maki. Kok nggak dikirim-kirim? Kok iya. Nyampe? Belum nyampe Teh. Gimana sih bohongan ya Teh giveaway-nya ya? Aku juga kok Teh gitu. Kalau giveaway ntar dulu deh. Jangan gitu teman-teman. Kalau kalian ya begitu kita malah jadi malas giveaway. Iya, mau berbagi malah dimarahin, sedih. Tapi nggak semua sih. Enggak semua, iya emang bener Teh. Dipasang bulu mata sepasang satu mata. 5176 itu memang belum dijual sebenarnya, tapi karena banyak yang udah nanyain, akhirnya besok bakalan dibuka satu hari aja dan itu juga buy one get one, guys. Itu aku juga dikasihin sama temen yang biasa pakai yang udah bulu matanya botak gara-gara extension bulu mata itu pasti seneng banget. Iya. Karena itu langsung start. Udah gitu buy one get one lagi, sebel banget ya sih Teh. Aku aja kemarin pas live Shopee kan dipakein 5176 kan. Aku sayang-sayang dia, bagus banget soalnya. Oh Nindi, Peres tinggal ngambil juga di kantor. Ih beneran, aku kan gak enak Teh. Masa aku ambilin terus, aku cemilin. Apalagi kan aku pakai jarang-jarang. Teh langsung ada yang komen Teh. Aku mah gak gitu Teh, karena juga belum pernah menang gitu. Iya. Kenapa menang? Kenapa menang? Awas ya kalau sampai menang terus kayak gitu ya. Kode dia belum menang. Iya, itu bulu mata satu kotak buat satu mata. Satu ke depan, satu ke belakang. Sama sebelahnya berarti buka kotak yang baru gitu ya Teh ya? Betul. Sebenarnya kok kalau mau dipakai sepasang juga bisa, karena bisa. Kan dia bulu mata basic kan sama. Iya, mau dipakai sepasang juga bisa, pokoknya dua itu pakainya ya Teh ya. Mm-hmm.
Aduh, ada yang nanya merek kuas yang orange apa? Jangan deh, jangan disebutin itu. jangan cari penyakit. Udah. Ya, jangan cari penyakit. Volare aja. Jangan nanya deh kuas yang warna oranye itu apa? Cari penyakit itu namanya. Jangan. Iya, jangan. Nanti kamu shock. Enggak juga kali. Terus kan, "Hah, berapa gua beli selusin?" Asik. Asik. Mantap. Sultan bong-bong duit. Soalnya yang penting itu bacaan air. Bocis. Pokoknya beli buat pakai sendiri walaupun bukan mual. Iya. Ini ada yang nanya, kok Delica paling natural kode berapa ya buat soft make up? Kalau menurut aku sih Delica kan harganya nggak terlalu mahal, beli aja semuanya. Kalian nanti coba-cobain bisa mana yang mix sendiri. Karena gini, mau aku bilang yang paling natural 7351, kok kadar natural aku sama kamu belum beda. Itu sama. Iya. Kadar natural tiap orang tuh beda-beda, tem masalahnya. Nah, mumpung besok tuh buy one get one, beliin aja dua semuanya, cobain. Betul. Justru gunakan harus ini menggunakan kesempatan untuk mencoba-coba hal betul, baru. Betul. Karena betul. Dewi, pandemi dia malah mencoba-coba ini eyeshadow ala baru ya, Teh ya. Teh eyeliner spidolnya pakai Guel nih. Guel. Tuh, langsung ada yang Penta Black. Ada yang jawab, cari penyakit jantung anjir satu kuas jutaan. Sebenarnya ada yang nanya kan ke aku, "Teh Dewi, apa bedanya sih kuas mahal sama yang enggak?" Katanya gitu kan ya. Kalau misalnya nanya, "Itu berapa? 4 juta. Gila, kuas doang 4 juta misalnya gitu. Bedanya apa sih, Teh? Bedanya kalau pakai kuas ini ya keren aja. Bedanya bisa sombong ya, Teh ya. Bener, bedanya cuma itu doang. Si Volare juga lebih enak kok, lebih bagus gitu. Kadang terus kenapa Teh? Udah gitu lebih murah lagi kan Volare ya, Teh. Cuman ya biar lebih keren aja udah. Enggak ada bedanya. Bulu matanya 1641, 1363 sama Delica yang 7472. Nih, tadi jadi setelah eyeshadow-nya dipakein ini glitter yang Bro It sama Makeup Forever. Nah, ini ya, Makeup Forever sama Bro It by Nongchat. Kalau ada yang nanya kenapa jadi berglitter-glitter. Barusan tuh nanya Teh, barusan yang dipakai kalau pakai eyeshadow apa? ID Shopee-nya bisa buka bio-nya Artisan Pro, terus tinggal dipijit link tree-nya, nanti kamu bisa pilih mau ke Shopee, atau Tokopedia, atau web. Aku hodo yang punya warna orange ya, kok harganya bikin darah rendah. Darah rendah. Iya. Lingan langsung. Aku hodo yang orange emang bikin darah rendah emang. Eyelinernya merek Guel. Nih ya, Guel yang Penta Black. Aku belinya waktu Ci email ke Jepang. Jepang ya. Titip sama dia. Tuh ya. Tapi aku ada banyak versi kan, Teh. Ada yang ya, warna yang hitam, ya, lebih murah. Lebih murah. Ada aku punya juga. Yang oranye tuh emang yang paling mahal bukan? Karena kalau yang hitam ini perlu kuasa nak. Kok Teh katanya mau ngintip glitternya. Aku hodo sebanyak ini juga enggak dipakai. Cuman dibeli doang. Dibeli doang. Karena ada yang enggak enak juga. Nih, ini aku hodo juga, cuman kalau item gini enggak kelihatan mahal kan. Jadi kalau yang si oranye ini kelihatan lagi. Kelihatan mahal megangnya oranye gitu ya, Teh. Nah, yang ini kan bukan ini. Si polarnya juga banyak. Sama kayak Artisan Pro ya, Teh ya. Artisan Pro kalau ditaruh di meja kan keren gitu ya, Teh ya. Iya. Buat sombong. Kalau ke syuting sama videografer gitu kan. Wih, keren gitu. Belum matanya Artisan. Kok promonya boleh diulang enggak? Untuk besok aku ketinggalan. Aku coba aku yang ya? Lain. Yang lain coba suruh yang lain kasih tahu promo. Coba-coba ayo guys berbagi guys. Kasih tahu besok Artisan Pro ada promo apa coba. Guel belinya di @guel.id di Instagramnya. Gue lagi ada promo nggak, Guel? Nah, itu yang kita kurang paham. Coba aja di samperin Instagramnya terus bilang, "Aku habis nonton live-nya Koko sama Teh Dewi, ada promo nggak?" gitu. Pasti pada jatuh cinta sama Eleanor-nya ya. Iya. Katin, kamu diprotes katanya tadi nunjukin Eleanor Spidol ini nggak kelihatan. Oh, maaf ya. Nih, aku pas lihat di tempat Teh Dewi. Nih ya, Guel. Dia tuh kan kayak emas gitu ya kok warnanya. Jadi kena ini kayak... Dah? Dah ya?
Teh, gimana cara ngapus eyeliner yang bleber ke bawah mata? Ditutup aja pakai naturator. Ditimpah ya, Teh ya? Ditimpah. Udah semua aman. Naturator tuh bisa menyelamatkan segalanya. Naturator bisa segalanya ya. Gak thank you yang udah pada bantu bintik, jawabin. Bintik juga aman loh kok. Kayak naturator. Oh iya, Teh. Iya, bintik-bintik gitu. Hmm. Tunggu aja produk terbaru dari Naturator. Tip. Tip, aku udah tahu. Tip. Terus abis ini aku langsung nanya Koko, apa sih Koko? Pokoknya pip gitu ya. Mau tanggal main ya. Volare yang buat ngeblend kode apa, ngeblend apa dulu nih? Ngeblend, oh itu kali yang tadi tuh ngeblend eyeshadow ya. Ngeblend eyeshadow itu yang E01. Naturator nomor berapa? Naturator yang X-tip. Naturator yang belum. Yang belum launching. Yang belum bisa dibeli itu. Yang belum bisa dibeli. Tuh katanya Teh, selain kuasnya yang mewah, salfok juga sama jamnya Teh Dewi gitu. Ya, apa sih? Ini tuh dikasih dari artisan. Oh, masa? Ya kan yang waktu aku ulang tahun itu kan yang ini. Habis ini langsung main. Aku enggak. Iya. Nah, lo. Ya, jadi jam aku tuh dikasih dari artisan. Teh Dewi, terima kasih ya selama ini sudah menjadi muak yang cinta banget sama artisan. Langsung pakai lope-lope gitu ya Teh Dewi. Tapi ya selama corona, brand yang masih ngirim cuma artisan doang. Yang lain ngirim sih tapi kayak ya udah gitu. Tapi ini ngapain dikirim, kan aku nggak make up. Ya udah nggak apa-apa Teh, nggak tahu dia salah deh. Kayaknya dia salah deh. Enggak kan, emang tiap bulan harus ngirimin Teh. Oh, waktu corona juga gitu. Iya, mau corona kayak mau enggak kayak tetap ngirimin. Kalau mau kursus minta alamatnya. Kalau mau kursus tinggal dipijit aja linktree di bio-nya Teh Dewi Tia. Kowendra, Kowendra katanya, Nin maaf mau nanya yang promo artisan apa Mercury juga promo. Kok jangan ditanyain dulu kok Mercury, aku takut. Aku takut. Yang besok promo cuman artisan aja kok. Kok saking banyak kasih hadiah sampai lupa. Mercury juga kan? Enggak, ya, artisan. Kan, maksudnya kalau besok beli satu dapat satu kan? Aturan kayak jadi diskon 50% kan? Iya, benar. Harganya sama kayak harga mereka. Iya, benar. Bulu mata bawahnya ini artisan Delica yang 74, 72. Tadi Teh Dewi cuma pakai dua rumpun gini doang di bagian belakang. Masya Allah cantiknya, makasih. Makasih, aku juga makasih dong. Dek, nggak makasih deh, dibilang nanti, Dek. Iya, sudah biasa. Sudah biasa. Oh, baik, luar biasa. Baik. Sampai Tasya Parasya ketemu ketawa loh sih. Cidevi mah udah biasa dia. Udah biasa. Tadi waktu Ninggi lagi di training, aku pertanyaan, aku langsung bilang, emang Koko mau kemana? Iya. Wah, itu jangan dibicarakan. Peka, itu peka. Nanti dibicarakannya off air aja, Teh. Jangan pas lagi on air. Kalau di sini gawat, Teh. Iya. Koko mau kemana? Terus udah gitu dia. Langsung kayak pindah pembicaraannya ganti. Sama-sama, makeup by Rita. Gratisannya kode yang sama kayak dibeli, sama kayak dibeli. BTW, jangan lupa follow Teh Dewi di LP Beauty, Guel, Hara, dan Volare. Karena Koko bakalan bagi-bagi giveaway. Caranya gampang, cuman tinggal absen di postingan Artisan Pro yang terbaru. Wow, hebat banget, gampang banget dapat hadiahnya. Aku pengen ikutan juga Teh. Tapi aku nggak mungkin menangin diri sendiri Teh. Ya udah Nin, kakak kan kamu menangin. Kan pakai sistem kan? Pakai ya. Itu roulette. Tapi kalau aku yang menang bisa dikritik netizen. Kok yang menang orang artisan gitu? Aku nyalar nih nanti. Ya udah sih bikin. Tapi kayaknya dia harus dapat hadiah deh, soalnya dia nggak punya alat makeup. Udah dikirimin sama Teh Dewi banyak. Ya, udah dikirim. Itu aja masih ada. Aku tuh dulu nggak bawa apa ya, mau minjem eyeliner. Eyeliner sama blush on Teh, yang waktu acara press conference artisan. Gila, aku nggak bawa.
Aku jelasin sekali lagi ya teman-teman. Besok mulai jam 00.00 WIB, Artisan Pro all item buy one get one free. Free-nya sesuai dengan yang kalian beli. Kalau kalian belinya 16.41, free-nya 16.41. Kalau kalian belinya 13.63, free-nya juga 13.63. Maksimal pembelian per orang 12 pasang per kode. Jadi kalian bisa beli macam-macam kode, masing-masing 12 maksimalnya. Lebih dari 12 nggak boleh, kurang dari 12 boleh. Ya. Belinya di mana? Belinya di website Artisan Pro, di Tokopedia dan di Shopee. Alamatnya bisa dicek di bio Artisan Pro, ada Linktree, kalian tinggal pijit Linktree-nya. Apakah sudah jelas? Kalau sudah jelas tolong dikasih jempolnya, Bang. Untuk tanggal 25. Iya, buat tanggal 25. Hanya satu hari ya, di tanggal 25 aja. Wow. Hanya satu hari tanggal 25, dimulai dari jam 00.00. Jadi selama persediaan masih ada. Jangan bilang cuma 5 menit ya, Nin. Tergantung keganasan netizen. Tergantung teh. Kalau kalian merasa aduh kayak McCardy. Kalau kalian merasa aduh 12 mah kurang. Saya beli 16.41 yang biasa dipakai Teh Dewi mah 12 kurang. Ya udah, beli 12 di web, beli 12 di Shopee, beli 12 di Tokopedia. Atau dapat semuanya. Atau bisa juga beli di Shopee tapi nyuruh kakak, om, tante, mama pinjam Shopee-nya gitu kan. Om pinjam Shopee-nya gitu. Yang ada itunya ya. Ya pokoknya yang ada Shopee, yang ada Tokopedia. Ada duitnya. Pinjem. Isiin atuh teh. Pertanyaannya kita ngajarin kayak begini diomelin Pak Reja. Jangan bilang-bilang ya guys, jangan bilang-bilang diajarin Koko Artisan ya. Kita ngajarin cara curang diomelin lagi. Udah gue batas-batasin gitu kan, lu abis-abisin lagi. Jangan bilang-bilang ya guys, dikasih tahu siapa, bilang aja inisiatif gitu. Softlensnya merek apa teh katanya? Moonlight. Mereka kan gak punya Instagramnya Pak Reza. Bener. Takutnya dia ngomong di WhatsApp. Nggak, aku kan nomor WhatsApp-nya Pak Reza. Ngomongnya ke WhatsApp-nya Artisan. Gimana sih kemarin diajarin gitu kan? Jadi aku nggak kebagian nih. Itu kamu yang bales, Teh. Oh iya, nggak apa-apa, nanti saya bilangin ke Pak Reza. Maksudnya bukan saya sih, Teh. Kemarin admin kita sampai pingsan, Teh, waktu Merkredi. Oh iya, yang nggak bisa dihubungi itu? Iya. Kode bulu matanya pakai 16412 sama 1363. Bulu mata bawahnya cuma pakai 2 rumpun 7 4 7 2. 6470 diskon juga gak? Semua item diskon Artisan Pro, semua item Artisan Pro diskon. Wow. Artisan ulang tahun. Dalam rangka anniversary Artisan Pro yang keempat. Ini Teh Dewi mau pakein di alisnya apa nih Teh? Letter ya, fitter, feather. Wah, ada Aluki. Aluki, besok kita ketemu ya. Besok kan juga ya? 26. Lusa kita ketemu. Aluki, lusa kita ketemu ya. Teh Dewi mau ikut. Oh, ketemu apa? Mau live? Enggak. Soalnya mau dong kalau diajakin. Aluki, lusa kita ketemu ya. Itu Shopee bayarnya pakai kita Shopee kencan ya. Bebas. Bisa di trans setahu aku bisa transfer pakai klik BCA. Bisa. Virtual kredit, account, kartu kredit. Wah, Cici ngajarin ya, nggak bener tuh. Oke, okay. Kartu kredit dulu bayar ya kan sebanyak-banyaknya. Nanti terus telepon ke kartu kredit ya, minta cicilan ya. Gimana nggak ngerti? Jadi kalau beliin jadi Shopee Pay itu bisa pakai kartu kredit teh. Kalau lagi nggak ada duit juga tetap bisa beli. Kalau aku sih biasa kalau ada promo-promo gitu aku sengaja stok gitu. Kan promo nih. Promo kan jarang-jarang nih, promo akhir tahun pasti gede. Oh, pakai kartu kredit. Pakai kartu kredit. Kak, maaf, tanya bulu mata yang depan nggak mau nempel, gimana caranya?
dilem lagi. Belum dilem. Belum dilem. Atau remnya kurang kering. Gimana kok pertanyaan? Bulu mata bagian ujung depan gak mau nempel nih. Oh, lemin lagi aja. Kalau dia berair mata, nunggu kering dulu. Ini pakai apa teh? Kalau kata Teh Dewi. Oh iya, itu si Guel ya. Kalau kata Teh Dewi, kalau dia matanya sensitif, pas lagi aplikasi bulu mata, suruh buka mulut ya teh. Pada nanyain teh. Spulinya itu pakai apa? Ini Teh Dewi pakai Guel. Jadi spulinya dipakai buat pasangin alisnya ya teh ya. Pomade alis lokal yang bagus apa? Yang extend anak nggak sih kok? Itu lokal ya? Iya, brow holder. Brow holder yang ex Nanak Nadia. Nadia. Nanti nggak tahu masih ada apa kagak. Kayaknya udah habis deh. Galeri Teh Dewi itu di mana? Di Bandung. Apa deh alamatnya, Dev? Ih, jangan dikasih tahu. Oh, jangan. Oh, jangan. Orang ada di Instagram, ada di Linktree. Oh, iya. Ada di Linktree, tinggal dipijit. Takutnya Teh Dewi disamperin orang-orang. Oh, iya, Teh Dewi bagi makan gitu. Orang ada di Instagram. Tapi kan aku enggak tinggal di sini terus. Iya sih. Sebenarnya gampang alamatnya Teh Dewi itu tinggal cari aja di Google. Ada di itu di Instagram kata Dewi. Iya, di Google Maps juga ada alamat galeri ya. Alamat galeri. Katanya glitter eyeshadow-nya tadi apa? Makeup Forever. Makeup Forever. Oh, orang pakai RAM. Cia. Ih, kamu makin mirip sama Tasya Farasha. Iya, sekarang Cia kita kasih alis. Alisnya pakai ran. Masih mirip Tasya Farasya enggak? Bro, it. Masih mirip Tasya Farasya enggak, geng? Locos X Nanat. Iya, yang Locos X Nanat itu loh. Yang warna coklat. Kalau masih mirip Tasya Farasya, coba kalian tag Tasya Farasya. Abis ini Tasya bilang, apaan sih ini pada ngetek-ngetek gitu kan? Terus-terusan. Abis ini kita di blok sama Tasya, berisik. Resek nih artis yang ngapain sih gitu kan? Cantikan ini kok. Ih, kamu lebih cantik daripada Tasya loh. Bagus banget matanya, tambah mirip katanya. Mau Cia, mau Tasya, dua-duanya cantik. Semua perempuan di Indonesia tuh cantik, nggak ada yang cantik. Iya, Nindi juga cantik, Depi juga cantik, Teh Dewi juga cantik. Semua cantik perempuan di Indonesia dan dunia ini. Iya, kalau ganteng mah bukan perempuan. Kalau ganteng aku. Kalau ganteng laki dong. Iya, tadi benar ada yang minta sekali-sekali modelnya jangan yang cantik. Oke, aku nanti yang duduk. Iya, makanya kan laki dong kalau gitu. Ini kok aku jahit bulu mata biar ngerasain bagaimana produk sendiri nempel. Ih, sering tahu teh, Koko nyobain di bulu matanya sendiri. Jadi kalau misalnya Koko kan duduknya tuh satu ruangan sama kita. Jadi Koko kalau dia baru develop produk baru, dia tuh suka cobain sendiri di matanya dia. Dia pakai seharian gitu yang nyaman atau enggak gitu. Dia nyobain ini tuh cocoknya di mata kayak gimana, kayak gitu-gitu teh. Bagus-bagus. Angled brushnya pakai apa teh ini? Aku kalau alis aku masih setia dengan Ran. Koko it. Yang ganteng katanya. Oh iya betul. Makasih. Cie. Cie, Koko ganteng. Enak banget bisa cukur alis langsung rapi. Latihan. Enggak, orang dia udah botak dari sananya. Iya. Ini orang Cie kan model aku. Oh iya. Jadi aku cuma ngerapiin bekas-bekasnya aja. Kalau pengantin beneran susah. Tes kemarin tuh IGTV. Kemarin tuh kalian live sama siapa sih? Itu bikin alisnya bagus banget aku ngeliat. Yang kemarin. Kemarin banget. Si Kak Olive. Bikin alisnya bagus. Lama teh bikin alisnya teh. Masa? Bikin alis sama bikin foundation lama alis. Tapi emang presisi sih jadinya iya, sih. Iya, alisnya bagus banget aku ngeliat. Alisnya warnanya juga dari yang depannya halus ya, ke belakang makin. Mirip Adelia Pasha katanya.
Teh Dewi awalnya otodidak atau khusus make up? Sekolah. Sekolah. Aku sekolah make up, guys, di Rudi Hadi Suwarno. Kemarin make up artisnya, ada yang tahu nggak teman-teman? Kemarin kita live sama siapa namanya? Ayo, oh, yang kemarin ikutan. Kalau aku kan pakai Naturaktor sama si ini, sama si Naturaktor sama Smooth Corrector. Buat koreksi alis kan aku suka pegang dua-dua, susah, terus aku masukin aja ke tempat softlens. Jadi cuma satu doang ya, teh gampang ya. Kreatif. Bisa mempermudah, ngapain susah-susah. Ini kalau yang gelap Naturaktor, kalau yang terang lebih terang Smooth Corrector. Kalau ini apa namanya, kalau kuas alis Teh Dewi pakai Brow It by Nongchat. Tahu tuh kok, si Olivia Sultan Mua. Iya, Olivia Sultan Mua kemarin. Soalnya dia bilang Hakuhodo murah katanya. Mau kenal dong sama Sultan Mua. Kali aja. Kecipratan sultannya teh ya. Kali aja dikasih apa gitu. Kayak aku ya. Kenal sama Teh Dewi dikirimin ya kan. Iya, soalnya alat makeup kamu menyedihkan. Sedih banget. Terus aku di rumah berkarung-karung gitu, nggak dipakai. Untung nggak aku kirimin bulu mata juga kamu. Itu tinggal ambil di gudang, Teh. Teh, kalau semisal make up, kan aku disulam alis, gimana? Apa bisa? Ya tutup, bisa. Ditutup dulu. Sebetulnya ya kalau kuas itu, kalau aku nyaranin emang beli kuas yang bagus nggak sih kok? Iya. Investasi ya Teh ya? Karena kan kuas belinya juga kayak cuman sekali sampai selama berapa tahun gitu ya, kan? Beda sama produk make up. Mm-hmm. Udah gitu emang kayak pernah waktu itu ya ada yang di make ada yang private ke aku, sama Teh Dewi. Aku tuh private sama Teh Dewi gara-gara dulu waktu zamannya aku pakai make up forever semua. Gara-gara Teh Dewi kuasnya pakai makeup forever semua. Aku pengen private, pengen nyobain katanya kuas. Nyobain. Dia padahal cuma tinggal datang ke counter. Counternya doang ya nyobain ya. Kenapa dia tuh Teh, make up by Yopi, pengen private lagi katanya sama. Ayo ikutan giveaway artisan aja biar. Betul, biar dibayarin sama artisan pro, plus sama Teh Dewi. Jadi gratis. Teh, pensil itu yang hitam buat di oh, yang matanya tadi pakai Make Up Forever ya tadi ya? Yang mana? Yang pensil hitam tadi. Iya, yang gede. Oh, iya. Yang ini. Kalau yang spidolnya pakai Guel ya? Untuk dalam matanya pakai ini, Make Up Forever yang ini, Aquaresis. Terus kalau misalnya untuk yang eyeliner liquidnya pakai Guel yang Penta Black. Pake kamu perlu dicolok kan ya? Ini, nyam nyolok koko. Pakai colokan koko lagi. Hah? Colokan koko. Casan koko ada di dalam situ. Tuh, bikin alis tuh gampang kalau cuma satu. Yang susah adalah satunya lagi. Benar-benar. Mau pakai yang terbaru nih. Eyebrow-nya pakai Brow It by Nongchat. Ini mau pakai yang terbaru dari Brow It ya. Kalau Cia hitam, jadi harus pakai yang rada gelap. Ini dia warnanya ada 3 ya. Teh, bagian atas alis selalu terangkat saat complexion sudah oke, itu kenapa ya? Bagian atas alis terangkat, bagian lagi bikin alis ya Dewi. Ketahuan deh aku lata. Untung latanya gitu kok. Shade Brow It-nya ini. Natural brown. Kalau nonton Teh Dewi selalu nih, aku sholawatin. Semoga suatu saat bisa private sama Teh Dewi. Amin. Ayo dong, mengejar beasiswa dari Artisan Pro ya Teh Dewi ya. Biar bisa private sama Teh Dewi, dibayarin sama Artisan Pro. Ini yang nomor 3. Coba aku mau nanya ke followersnya Teh Dewi, udah pada ikutan belum?
giveaway beasiswa dari Artisan Pro bisa dipakai untuk private sama Teh Dewi. Yang belum mana, berapa orang angkat tangan yang belum ikutan tapi mau ikutan? Ngacung, ngacung. Teh Dewi nanya dong, kalau wax low cost setelah pakai beberapa jam bulunya turun lagi gak? Kan digencet. Oh, jadi sambil dipakai sambil digencet gitu ya Teh? Tadi kan pas udah aku apa namanya? Udah dipakein, terus digencet pakai iya, pakai si buat udah. Yang mau ikutan giveaway beasiswa dari Artisan Pro bisa follow Instagram Artisan Pro, terus kalian cari postingan Artisan Pro yang makeupnya glow in the dark. Nah itu tinggal dibaca aja captionnya, caranya ada di captionnya semua ya. Koko katanya mau ngajarin foto. Ayo atuh. Iya, habis ini kan Teh Koko lah sama Teh Fatih dong. Terus hairdo-nya kita pakein big aja ya. Karena aku lupa nggak ngetik orang hairdo. Enggak, nanti di ini aja Teh gampang. Di rap, di ikat rapi. Di belakang aja. Aku udah ikut Koko dari tahap 1 sampai tahap 3. Emang ada tahapnya? Iya. Jadi 40 jutanya itu kemarin kita bagi jadi berapa tahap gitu Teh. Ini udah tahap terakhir nih. Oh. Tanggal 26 di close. Jadi harus buruan ikut ya guys. Kuas buat concealernya itu pakai Brow It by Nongchat juga. Kalau alis tuh aku masih pakai Brow It aja. Semuanya ya Teh ya, dari yang ini powdernya. Aku cuma favoritin Teh Dewi dari semua MUA. Pencinta Dewi Tian lovers. Asik, bikin fan base apa? Makasih ya. Gila tegas gitu. Makasih ya. Enggak ada makasih ya gitu ya. Makasih ya. Glitternya pakai Makeup Forever. Dah. Luas alisnya Brow It by Nongchat. Hari ini alisnya satu aja gimana kok? Oh, jangan nanya aku, tanya ke yang di makeupin. Dia udah biasa, dia cantik. Kata dia aku alis sebelah juga tetap cantik gitu. Jadi katanya gitu Teh. Teh, kenapa ya saat bingkai alis yang di atas terangkat saat complexion-nya sudah oke katanya? Itu terlalu ini. Terlalu excited. Terlalu ketekan. Terlalu ketekan. Kak, kalau pas lagi masangin ini jangan ditekan ya. Enggak ditekan. Mereka tuh kebanyakan suka langsung di bus gitu. Jadi ke bawah-bawah semua ya. Jadi cuma di permukaan aja. Lagi. Untuk bisa lolos biar dapat beasiswa dinilai dari apanya kok? Semuanya itu dipilih random, tapi diperhatikannya itu apakah kamu udah ikutin semua syarat-syarat yang ada gitu. Jadi kalau misalnya udah ikutan tapi ada salah satu syarat yang belum dipenuhi, itu gak bisa dimenangin, akan didiskualifikasi gitu. Makasihnya Teh Dewi, garing banget sih kok ada yang dulu. Makasihnya. Harusnya gimana tuh ya Teh? Teh pakai maskara bawah aman dari banjir air mata gak katanya? Pakai maskara di bulu mata bawah. Oh, aman. Aman dari banjir air mata gak? Aman. Aman. Pakai Maybelline dan bulu mata Artisan. Pakai Maybelline dan bulu mata Artisan Pro. Kalau udah ikut tahap 3, tag Insta story yang kemarin harus diulang lagi gak hari ini? Kan Insta story-nya hilang dalam 24 jam. Enggak usah kok. Kalau untuk yang tahap 3 enggak usah, kalau yang tahap 2 kan itu udah dapet DM. Nah, DM-nya itu yang kamu simpen, di screenshot aja buat bukti. Enak banget ya kalau mau zaman sekarang banyak giveaway. Zaman dulu usaha sendiri ya Teh. Instagram aku dulu boro-boro, nggak ada lagi like Instagram. Nanya aja nggak ditanya, nggak dijawab. Nanya produk aja, produknya aja di stikerin. Oh baik. Saking nggak boleh dikasih tahu ke orang gitu ya Teh ya. Padahal kan itu sebenarnya ya produk ngaruh, tapi kan tekniknya ya nggak sih Teh. Apa aku sampai lobet nih mantenginnya. Ini kuasnya yang buat alis pakai Brow It ya.
kriteria pemenangnya berdasarkan apa? Berdasarkan wajah. Berdasarkan keberuntungan Anda. Betul, berdasarkan keberuntungan kamu, karena nanti akan dipilih secara random. Yang penting semua syarat-syaratnya itu yang diminta udah dipenuhi semua. Jadi nanti pasti kan kita ngelisting dulu namanya. Kalau syaratnya udah lolos semua, baru nama kamu bakal masuk di sistemnya buat dipilih gitu. Ulangin dong kak syarat dapat beasiswanya. Kalian follow Apisan Pro, terus kalian cari postingan Apisan Pro yang fotonya glow in the dark. Itu tinggal baca captionnya, ada di situ semua caranya ya. Iya. Tahap 2 screenshot DM-nya diapain ya kak? Disimpan aja, jadi nanti kalau nama kamu keluar sebagai pemenang itu sebagai bukti validasi aja, karena kan kalau yang tahap 2 itu kan instastory, nanti dari kita juga tetap akan di checking satu-satu. Semoga aku beruntung ya, amin. Glitternya apa teh? Glitternya tadi pake Makeup Forever, terus sama satu lagi Bro It. Duh, kalau nggak corona kita udah siap-siap pesta ya kok. Betul. Biasa tanggal 27 kan teh? Lusa harusnya juga. Harusnya lusa, lusa. Iya. Kita makan di Fermen. Aslinya tuh lusa. Nggak di Fermen lagi kan dia? Udah bosan. Di itu yang deket. Ya udah, kita di Pelataran Menteng aja makan. Pelataran enak sih. Pelataran Senayan teh. Pelataran Senayan. Emang muat. Kalau yang di Menteng lebih nggak muat kok. Yang itu kita udah ngitung waktu yang itu. Yang Pelataran Senayan muat. Ada muat. Berbagai ini, iya. Kalau yang di Menteng kan kita waktu udah sempet nanya kok, cuman muat nggak bisa 90 ya. Kan itu kan tempatnya kan beda-beda. Nah, kalau misalnya bikin ada yang di bawah, ada yang di atas kan nggak enak teh. Makanya. Mesti yang luas. Iya benar, harusnya ini lusa acaranya. Hah? Emang Teh Dewi bikin alis kiri pakai tangan kiri? Enggak kok, pakai tangan kanan. Miro, jadi kayak pidang. Pernah lihatnya. Isi alisnya pakai Bro It by Nongchat juga ya. Pensil alis yang di serat alis di depan sama Bro It by Nongchat juga. Ini tuh tangan kanan guys, kan ini kan pakai kamera depan, jadi kelihatannya tuh mirror. Ini Teh Dewi pakai tangan kanan kok. Dari tadi juga makeupinnya pakai tangan kanan. Katanya Teh Dewi bikinnya pakai tangan kiri debak gitu. Enaken ih lihat ngalisnya. Ya itu alisnya ekspresi, jadi yang sebelah sininya tuh harus dikecilin karena ini kesejuta kalinya aku makeupin. Jadi udah hafal ya teh. Jadi sebelah sini dia harus kecilin karena kalau ekspresi dia naik. Oh teh, kalau buat pemula mending dikompletin makeupnya dulu, apa dulu ya, atau foundation, beli complexion, atau beli kamera atau ring light atau gimana? Makeupnya dulu dong, kan kamu makeup artis bukan fotografer. Tapi kalau aku jawabnya gini. Apa kok? Apa dulu, yang penting belajar dulu. Iya benar. Karena gini, kan produk makeup banyak banget tuh. Kalian nggak tahu mau beli yang mana. Kalau kalian belajar dulu, biasanya nanti misal belajar sama Teh Dewi, kan Teh Dewi kasih tahu pakai produknya ini. Jadi uang kalian tuh nggak percuma. Iya benar. Beli produk yang nggak tahu gitu loh. Gitu kan? Dan sekalian kalau belajar dulu, misal belajar sama Teh Dewi, kan diajarin cara pakainya. Daripada kalian beli banyak barang, kalian banyak produk, gak tapi nggak tahu cara pakainya ya percuma. Jadi kalau menurut aku belajar dulu, les dulu. Kok aku tuh ya seneng banget sama mua-mua yang pinter banget foto ya. Seneng banget, malah sering nanya tuh ke Menanat kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau aku prinsipnya orang yang datang langsung itu yang lebih utama, bener nggak? Daripada sekedar hanya postingan kita. Iya. Nah jadi teman-teman harus bisa mengatur apa ya, kayak karena jasa itu dari mulut ke mulut kan. Betul.
Jadi kita nggak boleh sampai kayak ngecewain gitu. Di postingannya bagus, pas hasilnya kurang maksimal. Nah, tuh pas banget tuh Teh, ada yang nanya. Tapi kan portofolionya perlu gambar yang bagus. Tuh tadi Teh Dewi udah jelasin ya. 1000 orang yang datang ke lokasi itu lebih berguna, berkemungkinan untuk jadi klien kita daripada orang yang hanya stalking di Instagram. Dan bakalan lebih ngerekomendasiin juga ngasih Teh ke teman-temannya. Iya, jadi jangan terlalu, misalnya fokus boleh, karena aku juga salah satu mua yang benar-benar kayak pengen belajar foto, tapi yang aslinya harus tetap bagus di make up, karena kita kan make up. Nanti harus kalau abis bisa foto harus bisa ngedit, pusing udah beli kamera harus bisa ngedit. Alisnya diisinya pakai powder, tapi tadi kuasnya Teh Dewi ada dicolekin ke feather dulu ya Teh ya. Kalau susah ngegambarnya dicolekin dulu. Kayak contoh nih, kadang-kadang suka ada yang nanya nih ke aku, kok buat wedding bulu mata artisan pro yang bagus nomor berapa? Nah, artisan pro kan semua bulu matanya banyak bisa buat wedding ya Teh ya? Betul. Tapi biasa aku tanya balik, kamu sukanya style makeup artisnya siapa? Karena beda-beda pilihannya gitu loh. Kalau misalnya Teh Dewi sebenarnya makeupnya kelihatannya kayak bold, tapi sebenarnya bulu mata yang Teh Dewi pakai tuh tipis-tipis, tapi di build, betul, di layer, jadi seolah-olah bervolume. Ada juga misalnya yang suka ala-ala AA Lucky. Nah, kalau AA Lucky tuh sukanya justru malah yang langsung satu, selesai gitu loh. Jadi beda-beda. Apakah berarti yang satu buat wedding, satu enggak? Enggak, dua-duanya sama-sama buat wedding, cuma beda style gitu loh. Look yang mau dihasilkan. Jadi next time nih kalau bisa kalian mau nanya ke artisan pro, jangan kok bulu mata buat wedding yang mana, tapi tanya kok bulu mata buat wedding yang mana. Saya suka style makeupnya, misalnya saya suka style makeupnya Teh Dewi Tian, misalnya. Nah itu aku baru bisa jawab, oh kalau Teh Dewi pakainya biasa ini. Betul. Karena setiap makeup artis berbeza. Concealer alisnya pakai merek apa? Pakai apa tadi Teh? Crayola. Kayaknya aku harus duduk di situ deh nih. Oke. Okay. Oh iya. Gantian. Oke, okay, gantian. Karena dari tadi bentuknya. Nah. Kamu duduk aja nih. Iya, Teh. Aduh. Tadi ini apa Teh concealernya? Alti Pro. Smooth corrector. Bulak balik ke live-nya artisan dan ke live-nya Teh Dewi, nggak tahu motifnya apa, iseng aja ya. Nah ini Cia nggak bisa sama-sama banget ya, karena tadi aku udah bilang kalau Cia itu alis yang ini tuh ekspresi. Iya, yang Teh Dewi juga nanti. Ya kalau apaan? Kalau alis mah sister ya. Ya bukan twin. Sister. Betul. Enggak, kalau yang ini tuh dia tuh ekspresi. Sengaja kok. Oh, ekspresi. Kalau lagi apa Teh naik dikit. Merem buka mata beda ya Teh ya. Jadi sengaja dikecilin kata Teh Dewi kok. Ada yang kayak gitu emang. Jadi dia ototnya di alis ya Teh ya. Itu di perut ya, jangan di alis. Gitu. Dah, anggap aja. Bukan. Balik lagi. Bukan. Okay. Pada bilang Teh Dewi pakai cut crease, ini enggak pakai cut crease. Ini pakai teknik terbaru ala Dewi Tian yang dipelajari selama corona ya Teh ya. Mau tahu bagaimana? Les di Teh Dewi. Ada beasiswa dari Artisan Pro, jadi kamu lesnya bisa dibayarin. Caranya gimana buat dapat beasiswanya? Cek follow Artisan Pro, terus cek postingan Artisan Pro yang glow in the dark. Di situ ada caranya, tinggal diikutin aja. Kan kalau menang lumayan, dapat 10 juta bisa les sama Teh Dewi, gratis. Alisnya sumpah bagus banget Teh katanya. Kuas alis tadi dicolek sama apa? Pakai ini kok, jadi dicolek ke flatter dulu. Oh.
cantik banget ciri khas Teh Dewi, matanya nampol katanya. Karena aku adalah mua yang gak pernah ganti-ganti gaya sampai dapat penghargaan dari artis. Iya. Mohon ini kita gak bisa bikin gitu, Wan, Teh. Kalian bikin ini dong ya, award-award gitu. Yang mana? Ya kayak waktu itu, tapi ada kategorinya berdasarkan pemilihan dari orang-orang. Mau Teh, nanti lagi dipikirin caranya gimana. Iya, supaya jangan terjadi. Tapi nanti kalau dibikin Teh Dewi pasti menang. Benar-benar. Pasti banyak yang milih Teh Dewi. Benar-benar. Teh, aku udah tanya tuh ke dokternya masalah skincare bikin ngelupas atau enggak. Jawabannya tergantung kulit katanya. Hah? Bukan. Skincare itu kamu harus tahu ingredients-nya. Memang betul ingredients itu memang berbeda-beda di setiap kulit. Tapi kalau ingredients-nya retinol, AHA, BHA, itu memang dia punya kecenderungan pengelupasan kulit karena dia peeling. Boleh dicek literaturnya. Aku bukan dokter sih, tapi aku punya teman dokter. Ini pun informasi aku juga dapat dari teman aku yang dokter. For your information, teman aku yang dokter ini dia SPKK ya, spesialis kulit kelamin. Bukan dokter umum yang belajar estetika. Dia benar-benar spesialis kulit. Jadi dia tahu bahan-bahan skincare itu apa, menyebabkan apa. Buat Teh Dewi, yang skincare-nya itu bagus banget. Yeah. Yang kalau habis dipakai besok paginya langsung mulus kayak pantat bayi. Betul. Ada gitu yang gitu. Jadi tuh kalau malam-malamnya kita pakai ya Teh, si night cream ini, besok paginya pas bangun tuh kulitnya kenyal-kenyal gitu, enak banget. Itu bahaya? Enggak. Justru karena dia dokter Teh, dia bisa menciptakan itu. Apa itu namanya? Fotrepu Teh. Yang waktu itu ada di hampersnya artisan juga, yang warna putih bulat gitu. Udah gak ada. Beasiswanya harus habis 10 juta atau kalau ada sisanya bisa dicairkan. Beasiswanya itu kan nanti bentuk vouchernya at 1 juta. Jadi kamu tuh bisa manage sendiri mau pakainya itu di siapa dan nominalnya berapa. Tapi nggak bisa dicairkan. Kalau ada sisanya bisa dipakai buat les di MUA coach yang lain. Berapa Teh Dewi 9,5 juta, gopenya ditukar bulu mata boleh nggak nih? 500-nya buat private lagi di Teh Dewi buat nanti gitu kan, itu berlakunya setahun. Nah 9 jutanya tambahin sendiri. Tukar bulu mata. Aku nggak mau private, aku udah hebat, aku mau beli di tukar bulu mata aja 10 juta. Kalian juga sebenarnya kalau misalnya ke dokter kulit, kalian cari tahu dulu dokter kulit kalian ini spesialis atau dia hanya dokter umum yang belajar estetika. Karena beda loh, itu beda antara spesialis kulit sama yang dokter umum belajar estetika. Kadang-kadang ya gitu, jawabannya kayak tadi Teh Dewi bilang, orang ini buat mengelupas, dibilangnya, oh enggak apa-apa, pakai aja buat make up, gitu ya Teh Dewi ya. Nah, kalau yang kayak gitu, biasa dia kurang mengerti soal bahan yang dia berikan ke pasiennya, karena dia bukan spesialis. Emang bisa dokter kurang mengerti? Enggak, kalau dokter estetika itu enggak harus spesialis Teh. Dokter estetika itu bisa dari dokter umum. Dokter umum ya, sekolah lagi? Iya, sekolah lagi, tapi sekolahnya bukan, dia ikut kayak seminar-seminar gitu loh Teh. Tapi dia bukan spesialis kulit. Ada yang tanya, transportnya ditanggung juga kalau bisa dapetin. Gak sekalian uang makan? Gak sekalian uang makan? Uang Grab, uang makan, uang saku, uang mohon makan. Maaf guys, kalau untuk masalah transport, penginapan, ya gini loh, kalian mau belajar segala sesuatu kan butuh pengorbanan. Betul. Pengorbanannya sudah diringankan, masa masih mau diminta lagi? Ibaratnya itu mah, kalau peribahasa, dikasih hati minta jantung, ya? Bener. Masa udah dikasih 10 juta untuk beasiswa masih minta tambah transport? Dijawabin kok. Dijawabin gini sama Noviana.
Wah, gempor dong artisan kalau transport dan akomodasinya mesti ditanggung juga. Nah iya betul. Takutnya dari Papua nanti pesawatnya aja udah 4 juta. Nah itu tuh susah tuh. Masa kurang sih, udah kita kasih beasiswa 10 juta, masa masih kurang, untuk masih minta transport. Karena aku tanya deh sama kalian, ada nggak brand lain yang kasih beasiswa sebesar artisan? Coba aku tanya. Belum ada sih. Kalau kata Teh Dewi, masih mending sekarang udah banyak yang ngasih beasiswa. Iya, dulu zaman Teh Dewi nggak ada. Nanya produknya aja nggak dikasih lihat ya Teh ya. Nanti kalau dia make upin, dia orang kenalan gratis, minta aja ini. Sekalian mata juga. Ya, benar nih, sama aja nih kayak contoh nih. Kalian make upin orang, misalnya kalian bikin giveaway-nya dapat free. Giveaway-nya dapat free make up wedding. Sama kalian make up wedding. Ntar kalian nanya. Kayak saya nanti make up weddingnya sekalian transport sama hotelnya enggak? Nah, sama coba. Sama modelnya juga semuanya enggak, ya. Enggak mau sekalian biaya nikahnya dibayarin. Kan enggak mau kan sama. Enggak kok, cuman artisan pro doang yang giveaway-nya bermanfaat banget. Tapi enggak, aku ingetin dulu ya teman-teman. Giveaway itu kan pemenangnya 4, yang ikut banyak. Mungkin nanti ada yang belum beruntung. Yang belum beruntung mohon lapang dada. Betul. Jangan kalau nggak beruntung nanti jangan kita di haters. Langsung diserbu. Kita di ini dihujat. Maksud hati baik tapi tetap dihujat kan kayaknya sedih gitu loh. Kayak aku. Kadang memang gitu kok kalau katanya. Kalau itu yang menang salah. Bukan, katanya niat baik belum tentu diterima baik. Nindi bersabda. Ayo loh. Aku udah lagi aku omelin sih. Siapa sih udah gua reject masih juga telepon-telepon. Highlighternya merek apa? Dior. Ini konturnya pakai Make Up For Ever. Blush on-nya pakai Tom Ford. Ini kalau yang nyari susah bisa cari ke Titip Dong Ah. Titip Dong Ah. Kamu kayaknya sering dengar Titip Dong Ah itu si Kak Ojak, Kak Jovanka juga kan ya kemarin Titip Dong Ah. Semua dikirimin sama dia. Cinta banget sama Nindi. Hah? Kenapa cintanya sama Nindi? Cintanya sama Teh Dewi gitu. Aku mah cuman bacain doang. Gimana nih sejauh ini komentar netizen melihat mereka? Bagus, pada bilang bagus Teh. Aku dari mana? Abis ini aku mau diajarin foto sama koko artisa. Duit terbawa pakai yang apa? Tadi pakai Vokalur ya Teh? Pakai Vokalur. Bawah mata Vokalur, atas mata tadi campur-campur ada glitternya yang Make Up For Ever Xdin sama Make Up For Ever ya. Sama Brow It. Coba merem Cia. Tuh berglitter buka. Cie. Asik. Kan Cia udah berglitter. Teh, contour move-nya shade berapa? 202. Nah, ini untuk lipstick. Teh Dewi mau pakai BLP. Blush on Tom Ford-nya shade apa? Bedak taburnya pakai Siumura yang colorless, bedak padatnya pakai RAM. Teh Dewi selalu pakai itu. Gak ganti-ganti ya, Teh? Udah gak tau berapa tahun ya, Teh? Gak ganti. Belum ganti. Nih, aku sebutin nih produk yang Teh Dewi belum pernah ganti udah gak tau berapa tahun. Bedak tabur Siumura yang tutup putih. Bedak padat RAM. Peralisan semua dari Brow It by Nongcat. Bulu mata semua dari Artisan Pro. Udah gak tahu berapa tahun gak pernah ganti kata Teh Dewi. Dari pertama tuh. Aku pakai Artisan dari dulu kan? Iya, dari pertama kali Artisan muncul. Awalnya Teh mau beli, terus udah gitu gak usah beli Teh, kita kirim aja. Gitu gak sih kronologisnya? Iya. Gak tahu. Aku chat Teh Dewi dicuekin. Soalnya aku padahal aku beli curhat. Soalnya aku nggak pernah baca DM. Aku ngefans banget sama Teh Dewi dari awal jadi MUA tahun 2016 katanya. Halo Koko, halo Koko. Hai. Mana Kokonya? Hup. Iya, dikit aja. Tapi ini seru banget deh kok yang ini.
Guys, jadi gimana guys? Seru nggak hari ini live sama Teh Dewi yang jadi MC-nya Nindi? Seru nggak teman-teman? Ada yang komen mendingan sama Koko. Udah nggak mau, aku sama Koko aja katanya. Coba gimana komen? Seru nggak hari ini live tutorial, Monarisa tutorial sama Teh Dewi, MC-nya Nindi? BLP shade-nya itu maple waffle sama oh masih maple waffle doang ini. Nanti Teh Dewi bakal campurin sama yang peach soda. Kuas aplikator dari lipstick. Seru banget tuh katanya, seru banget, seru. Aku tuh enggak suka setelah capek aku bingung katanya. Karena ini kok apa sih namanya? Kalau aku tuh kalau live tuh suka enggak kalau ditanya ya udah sebutin aja gitu ya. Mm-hmm. Jadi ya udah, jadi zaman dulu orang-orang pada tahu enggak pernah ganti-ganti. Katanya seru kalau coachnya kalau apa MC-nya Nindi. Guys, nanti 2021 semuanya kita mau ada tutorial pindah ke Nindi ya. Mohon dibantu ya guys. 2021 aku mau pamit. Tolong iringi perjalanan aku ya guys. Kok mau pamit kemana? Bening tuh katanya suaranya Nindi. Bening. Kayak grup musik. Kayak lagu Vialiano. Kok mau buka universitas? Secinta itu sama 2310. Kasih tau lagi ya kok. Iya. Nah, besok kita ada buy one get one di website Shopee dan Tokopedia. Promonya buy one get one all item. Per customer itu maksimal pembeliannya 12 piece per kode. Jadi bukan 12 pairs doang ya, tapi 12 pairs per kode. Jadi misalnya mau beli 1641-nya 12. Terus habis itu mau beli 1553-nya 12. Nah, itu boleh. Terus nanti free-nya itu akan dikirim otomatis oleh tim warehouse-nya Artisan Pro. Dimulai dari jam 00:00. Jadi langsung nyalahin alarmnya karena promonya itu selama persediaan masih ada, cuman satu hari doang besok. Hah, suara aku mirip sama Mas Yoga Precious katanya. Enggak, beda. Suaranya ngebas-ngebas gitu ya. Siapa tahu kan aku jadi kayak MC kayak Mas Yoga gitu kan. Kan kamu sama nanti tahun depan jadi MC kan aku pamit. Gantiin dia jadi MC. Kok gak ada yang nanyain sih Koko mau kemana? Oh ada nih, Koko mau kemana? Langsung kayak A-nya banyak, tanda tanyanya banyak gitu. Moto aja. Pokoknya nanti baik-baik sama Nindi ya. Jangan bully aku ya guys. Kemarin juga pas live Shopee udah sama Nindi. Ini hari ini sama Nindi. Nanti 2021 seterusnya Nindi yang jadi MC ya, kalau live ya. Oh, bukan suara aku, tapi suara Koko yang mirip sama Mas Yoga katanya. Aku mau Koko aja katanya. Kasian banget deh lu nih. Iya, sedih aku nangis di pojokan Teh. Minjem pojokannya ya. Jangan gitu, ini cuma karena belum akrab aja. Entar juga kalau udah akrab juga senang kalian sama Nindi. Nindi lebih baik dari aku. Dari tadi coba lihat Nindi enggak pernah ngegas. Kalau aku kan ngegas mulu. Asal pada tahu ya, gas. Yang ngirimin bulu mata ke aku Nindi loh, bukan Koko. Oh. Nindi nggak pernah ngegas kan dari tadi ngomongnya baik-baik. Kalau aku kan ngegas melulu. Beli di Shopee otomatis free-nya, iya betul. Beli di Shopee nanti free-nya otomatis. Jadi kalian jangan masukin 24 piece ya. Kalau masukin 24 piece, nanti dikirimnya 24 plus 12 karena free-nya maksimal 12 per kode. Udah selesai. Yeay. Gimana tuh lipstiknya BLP? Bagus. Keren. Keren tuh lipstiknya BLP. Nih, makeup-nya. Aku mau nanya sama Koko, makeup aku tebel enggak, Kok? Enggak banget. Foundation cuma selapis. Enggak, karena matanya bold kali ya. Betul. Iya, karena iya, makeup Teh Dewi itu tidak tebel. Tapi cuma karena matanya strong, seolah-olah foundationnya tebel, padahal enggak.
Tapi aku dulu juga waktu pertama kali belum melihat makeup Teh Dewi aslinya, aku juga kira tebel, Teh. Tebel ya? Heeh, oh, coba ketemu aslinya, ih, Teh Dewi makeupnya mah cuma begitu doang. Iya, tipis kan? Iya. Gampang lagi, nggak banyak begini begana begononya. Dan produk yang aku pakai semua bisa dicari di pasaran. Betul. Jadi siapa yang mau dapat giveaway dari BLP, angkat tangan. Siapa? Angkat tangan, angkat tangan. Sebelum kita tutup iya. live-nya. Dari BLP, dari Hara, dari Volare, dari gue, banyak banget ya hari ini ya. Tadi ditambahin blush on powder, ditambahin dari Tom Ford ya, Teh. Tom Ford. Hah? Dari samping ya, Kak Ade? Coba kamu dari samping. Enggak, Kak, dari mananya? Ini tetap Tasya Farasya. Tasya Farasya. Ya. Siapa lagi nih? Yang saya mau, katanya kok. So, yang... buat kalian semua yang mau dapat giveaway dari BLP, terus ada brush dari Volare, ada produk dari Hara, ada produk dari Guel, kalian follow Dewi Tian dulu sama follow Artisan Pro. Kalau udah, kalian absen di postingan Artisan Pro yang terbaru. Sekarang aku tanya sama kalian, brush Volare-nya, giveaway-nya mau satu aja apa mau empat? Mati. Harganya 400.000 ya, satu brush ya. Mau satu apa mau empat? Mumpung ditanya. Brush Volare-nya harganya 400.000 satunya. Itu enak banget sih. Brush Sultan. Brush Sultan, iya. Gak rugi. Kayak aku cobain aja tuh kayak enak banget. Gila, alusnya setengah mati. Oke, ini semua pada empat. Mau 4 ya. Iya, pada mau 4 ya. Jadi nanti ada 4 pemenang. Tapi syaratnya aku minta ada 1000 komen di postingan Artisan Pro yang terbaru. Ya. Ini udah 300 tadi aku cek ya. Kalau 1000 komen sebelum besok, aku kasih 4 orang dapat masing-masing brush dari Volare. Satu orang dapat paket dari Hara, satu orang dapat paket dari BLP, satu orang dapat paket dari Guel. Banyak enggak tuh, Nin? Banyak banget. Banyak banget ya. 1000 komen ya. Syaratnya, caranya jangan salah dulu ya. Kalian cek dulu di post di captionnya. Caranya ada di captionnya, cara absennya semuanya. Sama tambahannya jangan lupa untuk follow brand-brand sponsor kita semuanya. Iya. Oke, semuanya terima kasih untuk yang udah nonton hari ini. Thank you for watching. Thank you Teh Dewi. Teh Dewinya lagi ke WC. Iya. Thank you Tasya Farasya. Oh ya, Tasya Farasya. Thank you Tasya Farasya. Jauh-jauh dari Jakarta ya. Iya. Untuk next-nya nanti 2021 seluruh Mon Artisan Tutorial nanti akan dipandu sama Nindi ya. Aku soalnya mau pamit teman-teman. Dadah. So, thank you semua. Jangan lupa nanti sama terakhir. Terakhir. Ayo. Besok buy one get one Artisan Pro di website Tokopedia dan Shopee. Buy one get one sesuai dengan yang kalian pilih. Jadi kalau kalian beli 1641, free-nya 1641. Begitupun seterusnya. Maksimal per customer cuma bisa beli maksimal 12 pasang per kode. Bisa beli kode lainnya dengan maksimal per pasang 12 pasang. Mulai jam 00 WIB. Ya, jadi bisa mulai nanti malam, bisa monggo tadi apa namanya? Untuk peperangannya bisa dimulai nanti malam. Oke, gitu ya semua. Thank you. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, kalau mau ke Teh Dewi tinggal DM Teh Dewi, kalau mau ke Artisan Pro tinggal DM Artisan Pro, nanti ada admin yang bantu menjawab. Thank you semua. Bye-bye. 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 Bye-bye Teh Dewi. End video.